Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang di webinar RIKSIS yang ketiga dengan tajuk Geothermal Slim Hole Drilling Experience in Indonesia. Pada siang ini, kami mempunyai dua pembicara yang spesial nih tentunya. Yang pertama, saya akan memperkenalkan moderator kita hari ini, yaitu Kak Riviani. Halo Kak Riviani, apa kabar Kak? Halo Nis, apa kabar? Baik. Bisa gimana di sana? Baik, alhamdulillah. Oke, jadi posisi di mana, Kak?
Sekarang lagi di rumah nih, selain si WFH nih kita. Oh gitu. Aman ya, Kak? Sehat-sehat semua? Aman, alhamdulillah. Ya, jadi Kak Rivi ini adalah Junior Drilling Engineer PT Rixis Indonesia sejak tahun 2019. Kak Rivi sendiri juga merupakan alumni dari Teknik Perminyakan Trisakti dan melanjutkan kuliah di ITB S2. Kemudian, selanjutnya, pada webinar ini mempunyai beberapa peraturan. Yang pertama adalah diharapkan kepada para peserta untuk memute mikrofonnya. Dan yang kedua adalah menonaktifkan webcamnya. Dan yang ketiga, jika para peserta mempunyai pertanyaan, maka dapat diketik pada kolom chat dan nanti moderator kita yang akan menyampaikan. Kemudian pada webinar ini terdapat dua sesi. Yang pertama adalah sesi dari Bapak Daniel Aditya Tama, dan sesi kedua dilanjutkan oleh Bapak Sunarso. Webinar ini juga disiarkan secara live streaming di melalui YouTube PT Rixis Energi Indonesia. Dan kami ingatkan kembali kepada para peserta untuk mengisi feedback form untuk mengambil e-sertifikatnya. Dan yang terakhir dari saya, sebelum acara ini saya mulai, saya akan mempersilahkan kepada Bapak Farhan Muhammad selaku Direktur PT Rixis Indonesia untuk memberikan sambutan secara singkat. Halo, Pak Farhan. Halo, Pak Farhan. Halo, Anissa. Halo, Rivi. Ya, halo, gimana, Pak, kabarnya? Anissa, gimana, sehat? Alhamdulillah. Bapak, gimana, sehat juga, Pak? Alhamdulillah, aduh. Di webinar, Pak, ya. Oke, nih, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini webinar kita yang ketiga ya, dan webinar Anissa yang ketiga. Jadi ini special thanks banget buat teman-teman di Rixis yang udah bekerja keras mewujudkan ini. Anissa, Rivi, Prila, Ala, Vika, Rani, dan Vika, dan semua intern yang ada di Rixis. Ini luar biasa dan sangat excited buat saya untuk melihat perkembangan Slim Hole ini. Terima kasih kepada pembicara Pak Sunarso. Pak Sunarso beliau adalah dulu guru dan bos saya di sebuah perusahaan. Jadi Pak Narso, thank you very much ya, udah bisa hadir dan berbagi. Karena kalau ngomong Slim Hole dalam 10 tahun ini kita pasti udah ngomongin satu spesifik project aja, yaitu project yang Pak Sunarso. Daniel, thank you Daniel. Soon bakal jadi Slim Hole Drilling Engineer spesialis. Semoga informasi dan studi yang udah dibuat akan bermanfaat buat kita semua. Kita punya beberapa undangan ya Anissa ya. Jadi ya, saya mau mengucapkan terima kasih ke BTKE, lalu Medco Cahaya Geothermal Ijen terutama yang udah juga memberikan salah satu sumber terbaiknya yaitu Pak Sunarso. Terima kasih Mas Wisnu. Orma Teknologi, PT Geodipa, PT PLN, Sarana Multi Infrastruktur, Badan Geologi, KS Orka Renewables, Sarula SAE Operation Limited. Lalu ada juga undangan ke Pertamina Geothermal Energy, Supreme Energy, Star Energy, PT Sumbawa Timur Mining, dan World Bank. Dan ini sangat spesial Anissa, Rivi, karena ada dua hal yang saya catat. Satu, Slim Hole Drilling Geothermal di Indonesia itu terakhir ada di tahun 2016, ingat saya Pak Sunarso. Jadi kita ngomongin lebih dari 10 tahun proyek yang sebenarnya hanya satu kali terjadi untuk geothermal slim hole drilling, yaitu proyeknya Medco Ijen. Itu yang pertama, reason yang pertama. Yang kedua, di eksplorasi, fase eksplorasi geothermal, slim hole menjadi sebuah jawaban yang dinanti-nanti dan kesiapannya sangat ditunggu-tunggu. Jadi ini cara yang berbeda bagi diharapkan menjadi jawaban bagi Indonesia sebagai
punya cadangan terbesar, panas bumi terbesar di dunia katanya, untuk bisa memulai eksplorasinya lebih baik. Jadi semoga event ini akan menjadi manfaat buat kita semua. Thank you ya Anissa, Rifi, dan Pak Farhan. Daniel, thank you very much. Oke, baik. Terima kasih Pak Farhan. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan saja kepada Kak Rifiani. Gimana Kak? Sudah siap? Oke Nis, terima kasih banyak ya. Silahkan Kak. Oke, selamat siang dan selamat datang para partisipan webinar RIKSIS yang ketiga. Saya Rifi akan menjadi moderator dalam webinar ini. Sebelum kita mulai webinar ini, saya akan kembali mengingatkan untuk mematikan mikrofon dan video selama presentasi berlangsung. Kemudian, jika ada pertanyaan, dapat disampaikan pada kolom chat agar nanti dapat saya dapat sampaikan di sesi tanya-jawab. Saya juga mengingatkan kalau webinar ini juga sekarang sedang disiarkan secara langsung di YouTube resmi PT RIKSIS Energi Indonesia. Webinar kali ini bertajuk Geothermal Slim Hole Drilling Experience in Indonesia akan membahas mengenai pengalaman-pengalaman proyek pengeboran slim hole di Indonesia. Sebagaimana yang kita tahu, proyek eksplorasi geotermal, terutama pada pengeborannya, memiliki resiko yang cukup tinggi dengan minimnya data awal yang dimiliki, minimnya informasi geohazard yang akan dihadapi, keberadaan resource yang belum pasti, dan juga mobilisasi rig yang cukup sulit karena umumnya berada di pegunungan. Proyek eksplorasi dengan risiko dan ketidakpastian yang tinggi tersebut juga membutuhkan cost yang cukup tinggi. Umumnya, pada saat akan memulai proyek eksplorasi geotermal, pihak company harus mengeluarkan biaya yang cukup besar dengan tingkat risiko ketidakpastian yang juga tinggi. Pengeboran dengan menggunakan slim hole drilling menjadi salah satu solusi menghadapi risiko-risiko eksplorasi tersebut dan mendapatkan cukup data yang dapat digunakan untuk tahap development. Slim hole drilling juga memiliki biaya lebih murah dibandingkan dengan standar fault maupun big hole. Namun menariknya, sejak tahun 1998 hingga tahun 2020 hanya terdapat satu proyek pengeboran geotermal dengan menggunakan slim hole drilling. Maka pada webinar kali ini, kita bersama-sama akan mendiskusikan bagaimana pengalaman proyek pengeboran slim hole di Indonesia. Maka agar tidak berlama-lama, mari kita undang saja Pak Daniel Aditya Tama selaku pembicara pada sesi pertama ini. Bang Daniel Aditya Tama, sudah di room? Sudah, Vicky. Halo Bang, apa kabar? Halo Vi, alhamdulillah hujan. Sekarang posisi di mana Bang? Ini lagi kebetulan di kantor biar cukup lengkap nih fasilitas koneksi internet biar reliable. Cuma hujan nih. Oke Bang, semoga tetap aman ya Bang ya dan menjalankan protokol kesehatan. Oke, jadi Bang Daniel ini adalah Project Manager di RIKSIS Energi Indonesia dan sebelum di RIKSIS Kompat bekerja di Tripartra selama 3 tahun ya Bang ya. Ya, sekitar 3 tahun lah. Iya, background S1-nya Bang Daniel ini adalah Teknik Metalurgi Universitas Indonesia. Kemudian melanjutkan S2 di Auckland University, program Master of Energy. Baik, kalau begitu Bang Daniel, apakah sudah dapat share screen, Bang? Oke, boleh. Coba ya, saya share ya. Supaya muncul ya. Oke, apakah sudah muncul, Pi? Oke, udah Bang. Sebelumnya saya informasikan juga ya Bang ya, untuk presentasinya dalam 20 menit, kemudian nanti ada sesi tanya jawab 10 menit. Lalu jika ada pertanyaan di tengah presentasi, nanti saya izin ya Bang untuk menyampaikan juga. Baik, oke, Pi. Oke, oke silakan Bang, dapat dimulai presentasinya, tempat dan waktu saya persilahkan. Ya, selamat sore teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dan juga para undangan. Mungkin di sini saya mau menceritakan sedikit overview mengenai slim hole drilling untuk eksplorasi panas bumi sebelum nanti masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu sharing session dari sharing dari Pak Sunarso mengenai experience slim hole drilling yang bisa dikatakan relatif baru aja dilakukan di Indonesia dalam mungkin sekitar 20 tahun terakhir. Nah, topiknya saya tadi kepikiran
simul drilling, silver bullet, atau jangan-jangan hanya gimmick-gimmick aja gitu. Karena kan selama ini kayak dibilang, oke, eksplorasi simul drilling, banyak pro kontranya, banyak info-info yang beredar. Mungkin ini topik, salah satu topik terhangat lah di untuk mengenai eksplorasi panas bumi di Indonesia. Oke, sebelumnya perkenalan singkat dulu, mungkin tadi sudah disampaikan oleh Mbak Riti. Jadi saya Daniel, kebetulan dulu S1 di Teknik Metalurgi Universitas Indonesia di Depok, kemudian melanjutkan ke Master of Energy dengan pengkhususan di geothermal, dan baru tahun kemarin mengikuti program Jakarta Drilling School yang diadakan oleh Fakultas Vokasi Universitas Gajah Mada. Sedikit pengalaman kerja, saya dulu sempat menjadi asisten lab di UI untuk di laboratorium metalurgi fisik atau destructive testing. Kemudian sempat kerja praktek intensif di PAIKO di bagian corrosion. Lalu bekerja, selepas lulus dari UI, saya bekerja di Tripatra sebagai piping construction engineer dan pre-commissioning engineer di Senoro dan Banyurip di lapangan. Kemudian ya, setelah itu saya lanjut di 2017, lanjutkan sekolah. Kemudian sepulang dari Auckland, diajak teman-teman dan mentor-mentor saya waktu itu di Auckland, seperti Mas Dorman, Mas Budi Abid, Mas Wintri, Mas Reka, dan banyak lagi Bang Roni Nugraha, yang banyak ngajarin saya mengenai panas bumi pada umumnya dan drilling pada khususnya. Jadi sedikit tentang background saya, berarti kalau dilihat ini saya jauh dari expert sebenarnya, jadi mungkin ini kita hanya overview aja, pengantar sebelum nanti ke sesi Pak Sumarso. Dan tujuan dari presentasi ini adalah untuk kita bisa berdiskusi benar-benar mengenai simul drilling, advantage-nya apa, limitasinya apa, dan kira-kira apa sih yang mungkin bisa kita lakukan. Tujuannya ya supaya eksplorasi di Indonesia menjadi semakin cepat. Eksplorasi panas bumi ya, tentunya kita bicara. Oke, ini mungkin teman-teman atau bapak-bapak sudah sangat familiar. Mungkin yang sudah di industri geothermal tentunya cukup bosan melihat ini. Jadi ini sebenarnya kalau kita lihat di kiri, ini adalah level risiko, kemudian di kanan adalah cumulative cost. Jadi inti dari grafik ini adalah pada saat awal eksplorasi, risiko yang masih dimiliki sangat tinggi. Misalnya risiko sumber daya, karena kita belum tahu ada tidak sumber daya di lapangan tersebut. Seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak data yang diperoleh, kemudian masuk ke exploration drilling, risikonya semakin turun. Kenapa? Karena tentu kita sudah dapat informasi yang cukup banyak, sehingga risikonya turun. Namun kalau kita lihat di sini, biaya yang biasanya kan juga meningkat cukup signifikan di awalnya, mungkin relatif datar, kemudian tiba-tiba naik sampai akhirnya begitu kita sudah financial closing, bisa segera proceed dengan drilling development dan juga pembangunan power plant, cost-nya langsung meningkat drastis, tapi risiko juga sudah menjadi rendah. Nah, berarti yang bisa kita simpulkan adalah di fase awal kita berhadapan dengan risiko tinggi, ketidakpastian yang tinggi, serta sukses rasio yang rendah. Sedangkan di setelah kita memiliki data yang cukup dengan pengeboran yang tentunya menghabiskan capital yang cukup tinggi, kita bisa menurunkan level risiko, mengurangi kejutan-kejutan yang mungkin bisa terjadi, dan memiliki sukses rasio yang lebih tinggi dibandingkan kalau kita tidak melakukan pengeboran eksplorasi secara proper. Resource risk apa aja sebenarnya? Mungkin ini beberapa yang saya coba samarkan dari beberapa referensi. Jadi tentunya keberadaan sumber daya panas bumi tersebut itu masih menjadi pertanyaan. Kemudian suitability, kecocokan, jangan-jangan kita mendapatkan temperatur tinggi, kita mendapatkan permeability, kita dapat flow rate, tapi ternyata fluidanya korosif misalnya. Lalu size-nya, yaitu luasan dari area tersebut. Jadi harapannya pada saat fase eksplorasi, sustainability ini lebih berkaitan ke seberapa panjang kita bisa memaintain produksi, itu nanti lebih ke reservoir management pada saat produksi misalnya. Tapi untuk yang kita bahas kali ini, yang
mungkin saya rasa cukup relevan adalah tiga poin pertama, existence, suitability, dan luasan dari atau ukuran dari area prospek kita. Betul atau apa namanya, sesuai dengan prediksi awal atau enggak. Jadi tujuan eksplorasi adalah membuktikan dulu beberapa ini untuk mengurangi risiko sumber daya. Oke, ini sedikit perbedaan tujuan dari pengeboran eksplorasi dan juga pengeboran di fase development. Ini saya kutip waktu itu disampaikan dengan sangat baik oleh Mas Imam Prasetyo dari Pertamina Geothermal waktu training di UI pada saat itu. Jadi saya cukup mengena. Beliau bilang bahwa untuk exploration drilling tujuannya adalah mengonfirmasi keberadaan dari sumber daya panas bumi, mendapatkan data subsurface, dan juga mendefinisikan atau mendapatkan batasan-batasan luasan area prospek panas bumi. Beda halnya dengan untuk pengeboran development, benar-benar ya untuk produksi, untuk mengebor media, untuk mengalirkan fluida ke permukaan, atau sebaliknya untuk sumur reinjeksi. Dan juga untuk melakukan pengeboran apa namanya, sumur make up untuk menjaga produksi. Jadi ini cukup berbeda dari segi objektifnya. Nah, kenapa saya bring up ini ke presentasi? Karena menurut saya ini cukup penting berkaitan dengan slimhole drilling. Karena ya ada banyak pertanyaan-pertanyaan, oke, slimhole kan nanti kita nggak bisa produksi dan lain-lain, kita harus membor lagi pada saat development. Ya, pertanyaannya memang kita menanyakan hal yang berbeda pada dua fase yang berbeda ini. Gitu. Oke, terus ini saya kutip dari Ibu Jane Bradridge, salah satu materi kuliahnya, visualisasi yang cukup menarik menurut saya. Jadi mungkin nanti kalau ada teman-teman dari subsurface bisa koreksi atau menambahkan di, baik di komentar atau nanti di sesi diskusi misalnya. Jadi ya ini mungkin teman-teman kalau dari teknik perminyakan atau dari panas bumi udah familiar, ada bedanya resource, ada bedanya reserve. Kalau kita lihat yang di kiri ini misalnya, ini kita anggap sebagai lapangan geothermal, ini ada kawahnya, kemudian ini ada beberapa manifestasi fumarol dan juga hot spring. Kalau kita belum melakukan survei apapun, masih survei ya basic aja, desktop study misalnya atau survei geologi, tentunya kita akan lihat, oke, kira-kira di sinilah mungkin akan ada sumber daya, karena ya ada manifestasi, ada sumber daya panas misalnya. Berangkat lagi, kalau kita sudah melakukan survei lebih lanjut, misalnya 3G atau resistivity dan lain-lain, kita mendapatkan batasan-batasan, let's say misalnya hasil MT-nya kira-kira seperti ini, tentu kita bisa dapat, oke, okay, berarti kira-kira dari tadi kita udah mengira-ngira di sini dari manifestasi kita dapat batasan-batasannya, setelah dilakukan survei resistivity misalnya, kita dapat batasannya seperti ini, misalnya dari data MT, ada anomali resistivity di sini, kemungkinan disitulah sumber dayanya. Nah, pertanyaannya apakah ini benar hasil MT-nya? Apakah ada yang bisa menjamin bahwa misalnya jangan-jangan batasan ini memang batasan yang di bawahnya ada sumber daya panas bumi, atau jangan-jangan ini sesuatu yang relik, yang lampau gitu, ataupun footprint-nya masih ada saat ini. Satu-satunya cara untuk membuktikan adalah kita harus melakukan pengeboran. Pengeboran pun kalau berdasarkan ilustrasi ini clear banget, at least kita harus punya 3 sumur yang sukses. Kenapa 3? Karena kalau satu ya hanya titik, mungkin kita bisa infer ya let's say 100-200 meter dari radiusnya. Kalau 2 sumur kita cuma dapat garis, tapi kalau 3 paling tidak kita bisa menggambar, mendefinisikan luasan area yang cukup clear. Highlightnya adalah 3 sumur yang sukses. Apakah 3 sumur cukup? Misalnya kita ngebor di eksplorasi 3 sumur. Nah, masalahnya Geothermax sudah pernah mengumpulkan success rate dari berbagai lapangan geothermal di Indonesia. Kalau tidak salah ini datanya PGE dari publikasinya Geothermax ini. Jadi yang di bawah adalah jumlah sumur yang dibor, yang ini adalah rata-rata success rate pengeboran. Definisi sukses mungkin bisa kita discuss di topik yang berbeda, cukup panjang soalnya. Intinya di sampai ke mungkin 40 sampai 60 sumur pertama akan ada learning curve, di mana
kita lihat di sini fluktuatif sekali success rate-nya. Let's say sampai 20 sumur pertama itu sangat fluktuatif, let's say bisa kita bilang dari 20% sampai sekitar 40% sendiri success rate-nya. Let's say kita taruh tengah-tengah 30%. Kalau kita taruh 30%, berarti kalau kita butuh 3 sumur, berarti kita butuh ngebor sedikitnya, ya let's say 9 atau 10 sumur gitu. Itu kan. Jadi kalau misalnya kita ngebor ngebor 3 sumur aja dengan success rate 30%, ya kalau hitung-hitungan simpelnya secara statistik 30% dari 3 sumur, ya kita cuma dapat satu lah yang berhasil. Apakah kita bisa mendefinisikan luasan ini kira-kira kalau kayak gitu? Ya mungkin beberapa teman-teman dari subsurface akan melihat, ya kita bisa infer beberapa gitu. Cuma sepertinya sih lebih enak kalau, mungkin lebih confident juga kalau kita punya 3 yang berhasil. Oke, Bang Daniel, ya. Ini ada pertanyaan nih Bang, jadi tahapan eksplorasi itu, jadi memang resikonya cukup tinggi ya Bang ya, dan juga cost-nya ya Bang ya. Betul. Ini ada pertanyaan sih Bang untuk mengenai ketidakpastian dari risiko di tahap eksplorasi nih Bang ya. Kira-kira gimana sih Bang caranya untuk mendapatkan data yang lebih pasti nih di tahap eksplorasi? Gimana Bang? Oke, mungkin saya cuma bisa bilang dari sisi drilling saja ya, maksudnya mungkin nanti kalau mengenai masalah subsurface itu teman-teman dari teman-teman geoscience lebih capable untuk menjawab. Cuman menurut saya cukup yakin bahwa teman-teman dari geoscience pun akan lebih confident kalau kita punya data sumur yang lebih banyak dibandingkan kita punya, like saya cuma punya satu sumur, dua sumur gitu. Kalau kita punya data sumur yang cukup banyak, ya saya rasa sih dari hasil obrolan selama ini, teman-teman geoscience akan lebih confident sih. Jadi ya jawaban simpelnya kalau saya ditanya seperti tadi, ya saya akan bilang, ya bor aja sebanyak-banyaknya kalau bisa kita penuhi selama area yang kita suspek ini memiliki sumber daya panas bumi. Gimana sih kira-kira? Oke, okay, Bang. Thank you, Bang. Silakan Bang dilanjut presentasinya. Baik, oke. Okay. Ya, tadi kira-kira seperti itu gambarannya kalau saya ditanya gimana ya. Saya sih prefer kita punya sumur yang banyak ya. Datanya kita bisa kasih ke teman-teman geoscience juga lebih banyak harusnya. Oke, nah tantangannya apa aja sih? Ini mungkin grafik yang cukup familiar, saya kutip dari Ibu Pri Utami yang sangat menggambarkan sekali tentang kondisi panas bumi di Indonesia. Kita volcano hotspot biasanya sebagian besar dan high relief terrain. Artinya apa? Artinya di, kalau kita ngincer upflow, kemungkinan kita akan sulit untuk menemukan area datar untuk wellpad. Kemudian access road-nya mungkin juga relatif terbatas, terutama di fase eksplorasi ya. Dimana ya mungkin kita harus buka jalan, bikin jalan, dan lain-lain. Nah ini adalah salah satu tantangan yang membuat kenapa tadi kalau di grafik risiko yang di slide pertama tadi, dia tiba-tiba cukup naik di eksplorasi, karena beberapa kos untuk pembangunan infrastruktur juga apa namanya, juga dimasukkan ke dalam biaya kumulatif kos tadi. Kenapa saya bahas ini? Karena ini menjadi salah satu topik yang cukup hangat mengenai keunggulan dari slimhole drilling. Oke, kita masuk ke definisi singkat slimhole drilling. Ini sekali lagi ini hanya pengantar, overview. Kalau ditanya experience juga di Indonesia, bahkan dalam 2 dekade baru sekali, cuma ini kita coba overview aja supaya nanti waktu ke Pak Sunarso udah kita dapat beberapa gambaran yang cukup clear apa sih sebenarnya slimhole drilling itu. Jadi sesuai namanya, walaupun saya mencoba cari di baik SNI atau apa ya, atau dari standar-standar lain definisinya apa sih, cuma tidak ada standar yang cukup clear, baik di NZS juga saya belum ketemu, cuma overall kira-kira seperti ini, lebih kecil lah intinya. Konduktor kita mungkin di 958, kemudian paling kecil bisa NQ maupun HQ kalau menggunakan coring. Ini typical, well design-nya bisa bervariasi sesuai dengan ya planning yang berbeda-beda dari tiap-tiap company, cuma secara umum berdasarkan referensi dan pengalaman terakhir nanti Pak Sunarso bisa cerita lebih lanjut, pengeboran slimhole ini relatif lebih murah dibandingkan dengan pengeboran standar ataupun yang di core.
dan tetap bisa memenuhi harapannya, tetap bisa memenuhi tujuan eksplorasi yang tadi kita discuss di awal. Nah, ini gambaran ilustrasi aja sebenarnya yang menggambarkan, oke, kalau typical land rig 3 join, size-nya kira-kira segitu, footprint-nya dia bisa mengebor dengan skematik seperti ini. Sekali lagi, well design-nya bisa bervariasi sesuai dengan desain di awal, desain di awal, dan yang land rig juga bisa cukup gede, bisa cukup dalam pengeborannya, sedangkan truck mounted coring rig bisa sampai 2000 untuk jenis-jenis coring rig tertentu, bisa sampai 2000, diameternya lebih kecil, footprintnya lebih kecil sebenarnya. Kira-kira seperti itu gambaran, lebih compact lah, jauh lebih compact dibandingkan dengan rig konvensional. Nah, ini berkaitan juga tadi ke tantangan yang saya sampaikan, bahwa di eksplorasi di mana kita sulit membuka jalan, kita sulit mencari wellhead yang cukup datar, pembebasan lahannya juga, company kadang cukup ragu, ini kan masa eksplorasi, kenapa dia harus membebasin cukup lebar gitu. Slim Hole Rig menawarkan suatu alternatif yang cukup menarik berdasarkan hasil studi kami selama ini. Ini mungkin contohnya sedikit dari ini waktu itu disusun bersama guru kami di Rixis, Mas Dorman. Jadi kira-kira ini tipikalnya, tipikal wellpad layout. Bisa berbeda sekali lagi tentu saja karena ini tipikal ya, cuma ini untuk memberikan gambaran kira-kira bedanya berapa. Beda footprint yang dibutuhkan. Relatif lebih kecil tentu, lebih mudah mungkin pembebasan lahannya, lebih cepat, civil work-nya lebih sedikit. Nah, hal lain yang mau di-highlight di sini adalah di fase eksplorasi. Let's say kalau kita lihat ini, saya kutip dari Pak McKenzie, dipublish di IBCE 2017, paper yang cukup komprehensif mengenai simul drilling. Intinya adalah kalau kita menggunakan conventional drilling, cost of failure-nya, ini bahkan dengan probability of success-nya 50%, itu kalau misalnya kita loss, kita akan rugi 63 juta dibandingkan dengan kalau kita menggunakan drip slim hole, sepertiganya sendiri nih, seandainya kita failure. Nah, pertanyaannya kan tentu, ya kalau gitu jangan sampai gagal dong. Ya enak sih memang kalau misalnya kita dari awal nggak akan gagal gitu ya, ngebor aja langsung segede-gedenya gitu. Taruh bikin power plant sebesar-besarnya. Pertanyaannya kan tadi itu seperti di profil risiko proyek panas bumi, di awal uncertainty-nya sangat tinggi, resource risk-nya sangat tinggi. Mungkin kalau tim teman-teman geoscience-nya bisa apa ya, mungkin memberikan jaminan, oke, ngebor di sini pasti dapat ya, mungkin akan pede-pede aja ya. Cuma apakah hal itu case-nya? Nah, kalau misalnya tidak yakin, mungkin jangan-jangan kita bisa mempertimbangkan penggunaan deep slim hole ini. Oke, pertanyaan berikutnya. Tadi kan bagus-bagusnya aja nih. Apakah jangan-jangan slim hole drilling ini silver bullet, bisa satu peluru buat membunuh semua masalah dari eksplorasi? Nyatanya memang terdapat beberapa limitasi. Walaupun keunggulan seperti relatif cost-nya lebih rendah ya dengan kalau menggunakan coring rig sejauh ini, surface coring rig, walaupun dengan beberapa modifikasi yang dibutuhkan. Kedua, infrastruktur yang dibutuhkan juga lebih sedikit, kita bisa memperoleh data geologi yang lebih detail karena di reservoir kita bisa melakukan coring dibandingkan kalau konvensional, karena mungkin kita akan mengalami total loss, jadi tidak ada return, tidak ada cutting return, kita kehilangan informasi mengenai kondisi di bawah, dan cost of failure-nya lebih kecil, sehingga membuat apa ya, de-risking ini mungkin menurunkan level risiko lah. Tapi limitasinya tentu pertama tidak bisa digunakan untuk produksi maupun reinjeksi secara ekonomis karena sangat kecil, lebih ya relatif sangat kecil diameternya. Laju pengeboran yang sangat pelan, kemampuan directional drilling yang terbatas, so far ya dengan surface coring rig. Kemudian karena di bawahnya, let's say di HQ atau NQ 3,5 sampai 27/8, logging tools yang
bisa sekecil itu mungkin terbatas. Let's say misalnya kalau kita ingin borehole imaging di size itu mungkin ya terbatas, tidak mungkin toolsnya malah tidak ada kayak gitu. Tentu saja ini limitasi untuk sumur yang skematiknya tadi kita discuss. Akan karena tadi saya cerita definisinya pun belum clear, jangan-jangan ada yang akan berargumen, okay, kita mau dengan slim wall drilling tapi pakai rig yang sedikit lebih besar, misalnya yang sedang apa ya, bisa bilang sedang hot juga, jadi pembahasan yang cukup hot, misalnya dengan multi-purpose rig, ya bisa-bisa aja sebenarnya. Segalanya bisa-bisa aja kalau memang subsurface objektifnya clear, harus direksional, harus logging coachingnya harus masuk. Bisa-bisa aja tentu dengan konsekuensi, ya mungkin kita harus menggunakan rig yang lebih besar. Kalau menggunakan rig yang lebih besar misalnya, multi-purpose rig atau mau pakai 750 atau 450 HP gitu, kalau perhitungannya masuk ya, yang harus di-assess lebih lanjut adalah apakah keuntungan-keuntungan dari apa namanya, dari slim hole drilling yang kita identifikasi selama ini masih berlaku. Nah tentunya butuh assessment lebih lanjut seperti itu, atau jangan-jangan dengan surface scoring rig yang ya relatif lebih kecil, dengan kita hanya bisa vertikal misalnya atau sedikit slanted, sedikit deviasi dari atas karena bisa dimiringin misalnya, jangan-jangan itu sudah cukup. Kalau sudah cukup untuk memenuhi subsurface objektif, ya mungkin kita bisa pertimbangkan pakai yang seperti itu daripada memaksakan beberapa opsi yang konsekuensinya akan impact ke total cost. Nah ini mungkin singkat aja. Kapan sih sebenarnya kita harus melakukan pengeboran slim hole drilling ini? Ini adalah hasil diskusi dengan Mas Norman dan ada Mas Budi Abid juga waktu itu, dan Mas Wintri dari Star. Ini waktu di Auckland kita sempat brainstorming gimana sih sebenarnya kira-kira kalau kita coba secara simpel memformulasikan kalau kita mau milih ini kayak gimana sih pola pikirnya gitu. Ini flowchart simpel, sangat simpel, disimplifikasi sekali kalau ditanya direct data untuk permeability seperti apa, saya harus baca lagi publikasi ini seperti apa papernya, cuma intinya sih flowchart ini ingin bilang bahwa kalau kita masih kurang yakin dengan data kita, apakah kita mungkin menemukan temperatur cukup tinggi yang ekonomis, dalam case ini kita ambil 220 ya, karena ini yang untuk konvensional biasanya magic number-nya 220, dan juga permeability yang cukup tinggi, apakah kita cukup yakin? Kalau cukup yakin, ya mungkin kita bisa pertimbangkan langsung straight aja, go ahead, standard, big hole mungkin. Tapi kalau misalnya balik lagi, kalau kita ingin membuktikan apa ya, kita tidak yakin dari awal gitu, ya mungkin alangkah baiknya kita main aman gitu. Jadi instead of go big or go home, kayak apa istilah-istilah orang itu, all in aja, taruh semuanya bet di meja gitu. Nah, mungkin kita main aman aja, main pelan-pelan aja. Taruh apa namanya, apa istilahnya, taruhannya sedikit-sedikit gitu kartunya. Biar kita bisa main cukup lama, kita bisa dapat sekali-sekali menang. Ya itu kira-kira analoginya, mungkin tidak masuk akal tapi kira-kira ya harusnya masuk lah. Kalau kita kurang yakin, kita nggak mungkin kan taruh oke gua all in seperti itu. Nah yang sering jadi pertanyaan juga, apakah slim hole drilling ini pertama bisa cukup dalam sampai tembus reservoir, yang kedua apakah bisa flowing? Pertanyaannya selalu seperti itu. Kebetulan ini sekali lagi kita harus terima kasih ke Pak McKenzie, sudah mensamarkan dengan cukup baik dan cukup enak dilihat 45 lapangan dari 14 negara. Detailnya ada, cuma kalau saya put di sini nama negaranya, ini ada Indonesia juga mungkin sekitar 6 atau 7 lapangan kalau saya nggak keliru. Intinya dari seluruh dunia 62% dari dari slim hole drilling itu mampu dilakukan flowing, dan 73% mampu menembus sampai ke reservoir. Pertanyaannya yang saya coba tanya, walaupun saya karena tidak baca paper referensinya dengan lebih detail ya, yang tidak flowing atau tidak tembus reservoir ini memang limitasi dari slimnya kah, atau memang dia ngebor di tempat yang salah? Nah, itu sebenarnya cukup menarik sih kalau kita mau kaji lebih dalam lagi. Jangan-jangan semuanya sebenarnya mampu ke depth yang cukup gitu, cuma karena memang salah ngebor
ya memang nggak ketemu aja reservoirnya. Kemudian di Indonesia sendiri ini cukup menarik. Jadi dulu dari mungkin periode 90 sampai 98 cukup banyak eksplorasi yang menggunakan slimhole drilling. Namun memang selepas dari 98 karena memang aktivitas geothermal juga pada saat itu kalau nggak salah cukup slow down ya setelah 98 kalau saya nggak keliru, sempat ada kayak apa ya masuk angin mungkin kalau istilah yang sering kita pakai. Tidak ada eksplorasi lagi menggunakan geothermal slimhole. Lalu di 2016 baru di Pulau Nijen ada slimhole drilling lagi. Jadi bisa kita bayangkan di sini dalam sekitar 2 dekade cuma ada satu campaign slimhole drilling di Indonesia. Cukup menarik karena mungkin preferensinya selama ini ya kita big hole aja lah. Pasti dapat mungkin ya. Cukup confident gitu, bisa langsung go straight to production misalnya. Oke, terus untuk tadi sedikit overview di worldwide dan juga di Indonesia, lalu tantangan-tantangan apa aja sih yang bisa kita identifikasi sejauh ini? Ini bukan list yang ekshaustif ya, jadi masih bisa bertambah lagi, cuma yang berhasil saya identifikasi sampai sore ini menyusun PowerPoint ini. Pertama mungkin tantangannya adalah kalau saya rasa kita butuh requirement subsurface yang cukup clear dulu gitu. Jadi haruskah kita direksional misalnya? Misalnya kita ingin intersect fault dengan perpendicular di awal, atau misalnya kita harus karena limitasi WKP misalnya memang harus direksional tidak dapat well pad gitu. Atau jangan-jangan haruskah kita memiliki akses ke borehole imaging supaya logging toolsnya bisa masuk, berarti kan kemungkinan kita harus menggunakan rig yang lebih besar kayak gitu. Jadi mungkin kalau kita bisa bersepakat untuk requirement-nya dan subsurface apa, well design-nya bisa cukup clear, kontroversi mengenai slimhole drilling ya beneficial atau tidak, saya rasa sih ya kita bisa cukup bersepakat mengenai hasil assessment-nya. Kenapa? Karena ya segala konsekuensinya bisa aja mungkin diakomodir secara teknis oleh tim drilling. Tapi tentu akan ada konsekuensi dari biaya misalnya. Kalau pakai coring rig murah misalnya, tapi ya kita harus terima limitasinya. Kalau mau digedein pakai multipurpose rig misalnya, digedein sedikit bisa. Tapi advantage-advantage tadi ya harus di-assess lebih lanjut. Yang kedua adalah rig-nya yang siap pakai, ada atau tidak di Indonesia ini, karena mungkin nanti Pak Snarso akan bercerita lebih banyak yang pengalaman di IJEN menggunakan coring rig, ada beberapa modifikasi yang harus dilakukan juga. Yang kedua, kalau kita mau pakai multipurpose, setahu saya sejauh ini, mungkin nanti bisa dikoreksi di chat atau kita bisa ngobrol, belum ada yang multipurpose, say misalnya dari Bauer atau dari Plascoco atau dari Sunfig. Setahu saya sih dari hasil diskusi sampai kemarin masih belum ada ya. Nggak tahu kalau ini sudah outdated info yang saya terima. Kemudian karena tadi kita lihat dari 98 sampai 2006 sampai 2020 cuma ada satu di IJEN, tentu personel yang experience di slimhole drilling terbatas. Kenapa saya bilang slimhole drilling spesifik? Karena kebanyakan coring rig yang dipakai bergerak di mining. Tidak necessary terbiasa dengan environment geothermal. Jadi ya makanya betapa pentingnya kita bisa mengekstrak sebanyak-banyaknya lessons learned nanti yang mungkin akan disampaikan oleh Pak Sunarso, karena ya penting sekali seandainya kita memang ingin mempercepat eksplorasi di Indonesia. Lalu yang keempat adalah butuh studi lebih lanjut mengenai flow test. Walaupun tadi dibilang bisa flowing 70% dari 45 lapangan di seluruh dunia. Nah, tapi mengkonvert itu menjadi berapa megawatt lapangan tersebut untuk resource assessment. Sudah banyak yang melakukan di luar negeri, cuma mungkin yang di Indonesia saya kurang yakin. Belum lihat ada publikasi sih yang bisa mengkonvert kalau
di flow test dari slim oil well, begitu di convert menjadi big oil akan menjadi berapa gitu. Jadi untuk kepentingan resource assessment-nya. Beberapa tantangan, kemudian sedikit summary, ini saya mungkin terlalu lama ya, tapi sorry banget. Jadi summary-nya yang pertama, slim oil drilling secara worldwide sudah terbukti, di Indonesia pun dulu dipakai, dan sebenarnya memiliki potensi yang cukup bagus untuk mengakselerasi dan juga melakukan de-risking untuk proyek eksplorasi panas bumi di Indonesia. Namun tentunya kita harus mempertimbangkan tadi subsurface objective, limitasi-limitasi yang ada, dan juga ya, kira-kira memang kebutuhannya di mana, kita fase apa. Kita mungkin bisa tanyakan lagi ke diri sendiri. Yang lagi dicari apa sih? Kita mau langsung produksi kah? Atau kita memang masih masih eksplorasi? Seberapa tinggi tingkat keyakinan kita terhadap data-data subsurface? Misalnya. Terus penutupnya mungkin ini standing on the shoulders of giants, ini saya mengena sekali, ini apa ya, ini motonya dari Google Scholar. Kalau teman-teman familiar dengan Google Scholar, nyari paper, nyari publikasi, motonya adalah standing on the shoulders of giants. Artinya setiap kali pemikiran kita atau apapun, bukan kita sendiri yang apa ya, kita yang pintar dan kita yang mampu untuk come up dengan pemikiran-pemikiran itu, tapi karena ada pengalaman-pengalaman dan pemikiran orang-orang sebelum kita yang menjadi fondasi. Nah, relevansinya apa terhadap pembicaraan ini? Artinya betapa pentingnya lessons learned yang bisa kita ambil dari, let's say, pengalaman-pengalaman selama ini, nanti Pak Sunarso akan menyampaikan mengenai experience di IJEN, kayak gitu, untuk let's say mau ada campaign slim oil selanjutnya. Karena selama ini mungkin, kalau tidak selamanya akan menjadi apa ya, akan menjadi hal yang mistis slim oil drilling ini. Bisa nggak sih? Ekonomis nggak sih? Misalnya. Bisa memenuhi subsurface objective nggak sih? Gitu. Nah, dengan ada pengalaman-pengalaman yang ada, dengan adanya experience, dan juga apa ya, mungkin rules of thumb yang bisa diaplikasikan gitu dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, ya harapannya kita bisa melihat lebih jauh. Makanya saya coba come up dengan ini tadi untuk closing, supaya agak-agak catchy sedikit, kayak webinar kekinian. Jadi standing on the shoulders of giants, kita, makanya saya encourage sekali, senang sekali kalau misalnya kita bisa sharing session lebih banyak mengenai experience-experience, supaya ya next-nya kalau ada kegagalan, itu adalah kegagalan baru, bukan kegagalan lama yang diulang lagi. Oke, kira-kira kayak gitu, Vi. Sorry, lama ya? Enggak, Bang. Makasih banget, Bang, atas presentasinya emang ya. Menarik banget ternyata slim oil ini punya kelebihan sama kekurangannya masing-masing ya, Bang, ya? Seperti yang tadi Abang udah sampaikan. Ya, kira-kira memang cukup ini sih. Cukup menarik, isu hangat kayaknya ini. Oke, Bang. Ini ada dua pertanyaan nih, Bang, ya. Dari Zoom dua-duanya. Yang pertama dari William Janesta. Pertanyaannya itu, apakah saat melakukan eksplorasi, exploration drilling akan dilakukan pada zona outflow yang relatif lebih flat dengan kondisi di high temperature, di bore lebih dalam, atau tetap berada pada zona yang dianggap menarik dengan tantangan lokasi yang tidak flat? Gimana, Bang? Silakan dijawab, Bang. Nah, ini pertanyaan bagus dan keren sekali. Mungkin saya nggak capable untuk menjawab ini, karena ini udah strategi. Karena kalau ngebore di, jadi maksudnya kalau di outflow, kita mencari yang flat, namun berarti harus direksional, tetap mengarah ke yang panas gitu ya. Ya balik lagi berarti kayak tadi, requirement-nya seperti apa. Kalau requirement-nya membuktikan upflow dan outflow itu betul apa enggak, jangan-jangan cukup pakai slim oil drilling yang vertikal gitu. Makanya kan tadi kenapa slim oil drilling salah satu keunggulannya adalah dia bisa, apa namanya, bisa footprint-nya lebih kecil. Ya jangan-jangan kita bisa deploy dia di tempat yang kurang flat, kita bisa ya bisa civil work di situ, tidak sebegitu banyak, sebegitu besar kalau seperti kita menggunakan rig konvensional. Cuma kalau ditanya apakah lebih baik membor di outflow atau upflow, ya ini mungkin kembali ke teknologi pembangkitan ya. Kayaknya akhir-akhir ini cukup banyak provider ataupun
company yang cukup berani ngebor di outflow, karena mereka cukup yakin dengan teknologi pembangkitan dengan temperatur yang relatif lebih rendah, mereka bisa dapat efisiensi yang cukup tinggi. Cuma kalau yang konvensional sih, yang tadi 220 mungkin lebih ngincer di outflow ya, segimana caranya. Nah, balik lagi, ini berarti menjadi limitasi kalau slim hole. Kalau, karena kalau kita ngebor di outflow, tetap ngincer yang panas, berarti kan di bawah akan belok, ya mungkin akan sulit kalau slim hole yang pakai coring rig ya. Iya, betul. Oke, Bang. Kemudian nih ada pertanyaan kedua nih, Bang. Dari Syahli Reza Ananda. Pertanyaannya, bagaimana dengan well control dan drilling hazardnya? Lalu kelemahan seperti logging tools, apakah kita bisa berharap data yang lengkap seperti wireline logging di konvensional rig? Gitu katanya, Bang. Gimana, Bang? Oke, berarti yang pertama tadi... Well control dan drilling hazard. Well control dan drilling hazard. Ya. Nanti mungkin secara detail Pak Sunarso akan share juga, cuma yang saya selama ini ngobrol dengan Pak Narso juga, umumnya pada saat coring relatif tidak bermasalah. Tapi begitu nanti ada enlarging, nah ini juga teknisnya ya, karena teknisnya juga bisa beda-beda. Well design bisa beda-beda, teknis pengeboran juga bisa beda-beda. Jadi pada saat coring relatif tidak bermasalah, begitu enlarging nanti baru cukup bermasalah. Karena ya let's say misalnya pompa yang datang dengan coring rig lebih kecil, kemudian lalu karena DC-nya tidak cukup dan lain-lain, akan banyak ininya, akan banyak beberapa isu yang mungkin sudah pernah dialami. Nah ini balik lagi berarti betapa pentingnya experience yang bisa kita dapatkan dari slim hole drilling yang campaign yang kemarin. Yang kedua apa, logging tools ya? Logging tools, kelemahan seperti logging tools gitu, datanya lengkap sama dengan conventional drilling rig nggak gitu? Limitasinya sih di size-nya ya. Kalau size kita nggak ada, mungkin PTS masih masuk di 2008, cuma beberapa tools kayak Broly Imaging kalau nggak salah itu nggak ada yang cukup kecil ya. Saya harus cek lagi mungkin ke market, mungkin teman-teman bisa kalau ada info boleh juga di share. Jangan-jangan ada yang tahu, company A punya nih logging tools Broly Imaging setengah inci misalnya, jangan-jangan kan? Ya gitu paling sih gimana? Iya, oke, Bang. Sebenarnya ini pertanyaannya masih cukup banyak nih, Bang, di kolom chat. Tapi kita simpan dulu untuk dijawab di sesi terakhir aja, Bang, ya. Oke. Boleh. Bang Daniel dimohon untuk tetap di webinar ini dulu, sementara kita lanjut ke sesi berikutnya. Oke, Bang? Oh, gitu. Boleh lah, iya. Kalau memang review minta. Oke, Bang. Oke, untuk sesi kedua ini ada Bapak Sunarso selaku pembicara pada sesi kedua. Apakah Bapak Sunarso sudah di room? Siap. Halo Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Pak. Di mana Pak posisi? Di rumah ini. Oh di rumah, oke Pak. Ya, tetap sehat ya Pak ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan, amin. Jadi Bapak Sunarso ini adalah Wakil Kepala Teknik Panas Bumi di PT Medco Cahaya Geothermal Belawan Ijen sejak tahun 2014, benar ya Pak ya? Benar. Ya, sebelum di Medco ini, Pak Sunarso sempat bekerja di beberapa tempat seperti di PT Radian Utama, PT El Nusa, PT Antareja, dan juga PT EPI ya Pak ya? Ya. Baik, kalau begitu Pak, apa udah bisa share screen Pak? Gimana? Sudah? Iya, boleh di full screen. Nah, oke. Oke, Pak. Sebelumnya saya informasikan ya, Pak, untuk presentasinya 20 menit, kemudian nanti ada sesi tanya-jawab 10 menit. Nanti jika ada pertanyaan di tengah presentasi, nanti saya izin untuk menyampaikannya juga. Gimana, Pak? Oke, silakan, Pak, dapat dimulai presentasinya. Tepat dan waktu saya persilakan. Terima kasih, Mbak Arifai. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih
atas undangan dari Reskis. Mungkin saya awali yang terhormat Bapak dari Medco, mungkin terutama Pak Wisnu Subroto yang telah mengizinkan saya untuk mengikuti acara webinar ini. Terus yang saya hormati Bapak-Bapak IPTKE, Bapak-Bapak Ormat, PLN, Geodipa, BGE, Badan Geologi dan Sarula, Suprim, serta Setara Energi, KSORK, Sarana, Batu Raden, dan Sumbawa. Dan yang saya hormati, teman-teman semua, bapak-bapak semua, tidak saya ucapkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat kami. Ya. Mudah-mudahan yang pertama saya sampaikan, dengan adanya webinar ini, mudah-mudahan para pengembang panas bumi, ya, tentunya tidak ragu lagi untuk melakukan slimball, ya, karena mudah-mudahan yang saya sampaikan nanti bisa menjadi inspirasi dan tentunya lebih apa, kalau dari pengalaman saya kemarin satu sumur 6 bulan itu tentunya setelah kita evaluasi dan sebagainya, peralatan dan sebagainya, tentunya nanti bisa tercapai dengan 60 hari tentunya, ya, mudah-mudahan juga lebih itu. Mungkin sebelumnya saya perkenalkan, ya, nama saya Sunarso, lahir Solo 19 Januari 1960. Saya pernah bekerja di Radian Utama sebagai di bagian drilling juga. Terus selama ini memang saya di drilling dan walkover, ya, di Cepron, Duri. Terus di El Nusa juga sama, saya di drilling kontraktor, ya, pernah melakukan di Cepron beberapa sumur. Mungkin kalau di Cepron kedalamannya karena hanya 300 meter itu cepat sekali, ya, satu hari, lima hari sudah pindah dan sebagainya. Terus saya juga pernah di Antarja, ya, Resources, pernah mengerjakan sumur di Kamujang, 7 sumur, ya. 7 sumur alhamdulillah berhasil, dan alhamdulillah juga kalau ada bapak-bapak yang dari PGE tentunya melebihi budget waktu itu sampai diberikan kontrak tambahan 2 sumur itu di Lahindom, 1 sumur eksplorasi dan 1 sumur remedial. Nah, selanjutnya saya di tahun 2012 sampai sekarang saya masih di Medco Cahaya Geothermal. Yang sekarang tadi disampaikan Mbak Pia bahwa saya sebagai Wakil Kepala Teknik Panas Bumi. Mungkin yang peta ini tidak perlu saya sampaikan. Lapangan ijen ini lokasinya di Bondowoso, Jawa Timur. Yang kemarin kalau kita estimasi possible power generate itu 2x55. Geografinya diletak WKP wilayah perhutani. Sumber air ada 17 km di wilayah PTPN 12. Sosial desa terdekat, desa Curah Macan, kira-kira 1 km dari WKP kami. Jalan akses sebagian melewati lokasi pariwisata Kawah Hurung. Lingkungan kami adalah hutan konservasi. Tujuan pengeboran selimbur kemarin itu sebenarnya kita cuma ada 3, ya, dari pimpinan kami mendapatkan data kuring, full kuring dari surface itu 2000 meter, lalu yang kedua mendapatkan data temperatur minimal 240 derajat Celcius, dan mendapatkan data keasaman yang tentunya paling tidak 6. Dan yang nomor 4 ini mencoba untuk melakukan flow test ini di luar rencana, karena nggak tahu kalau itu rupanya bisa ini apa, bisa flowing. Lama proyek 12 bulan, rig, jenis rignya pull coring. Memang kita jenisnya pull coring dari sampai surface sampai kedalaman 2000.
Nah, ini ada slip hole drilling program. Programnya hampir persis dengan drilling biasa, drilling besar, big hole, standar, dan sebagainya. Tentunya cuman di sela-selanya ini ada apa namanya slip hole. Slip hole ini dari surface ya. Jadi kita tetap mengacu pada keselamatan, tetap kita pakai meng-sear apa formasi yang di atas. Kita yang pertama 12 meter pakai hogger. Ya. Setelah itu kita masukkan konduktor pipe 958. Terus lalu kita semen. Lalu kita semen. Dan berikutnya setelah TSK, lalu kita coring dari 12 meter sampai 100 meter. Masih coringnya itu sama dengan drilling, jadi kita masih pakai press water, 5% KCl polimer, dan sebagainya gitu. Kira-kira berat, mud width, terus viskositas itu tetap masih kita pakai, karena untuk ngangkat. Walaupun coring ini kan kita ambil, tetapi di sisi lain itu harus ada pelicin dan sebagainya. Lalu kita cabut rangkaian coring. Setelah kita cabut rangkaian coring, lalu kita enlarge, membesarkan lubang, ya, pakai 8,5 inci dari 12 meter sampai 100 meter. Masih tetap kita pakai lumpur ya, press water, KCl polimer dan sebagainya ya. Lalu setelah sudah sampai 100 kita cabut. Lalu kita masuk casing 7 inci. Masuk casing 7 inci lalu kita semen. Lalu kita semen TSK, top job dan sebagainya, lalu kita nempel BOP dan tes. Kita pasang BOP 5 wellhead kita 5,5 inci. Lalu kita pasang BOP 7/16, lalu kita tes. Kemudian setelah kita tes, lalu kita lanjutkan coring dari 100 sampai 600. Lanjut coring, tetap kita pakai polimer ya, sama, persis. Terus, polimer KCl dan sebagainya. Lalu kita bor sampai 600, lalu kita cabut rangkaian coring, lalu kita enlarge kembali. Jadi kita run bit 6/8 atau 6/4. Lalu waktu itu tersedia bitnya bolnus namanya ya, bolnus. Nanti saya ceritakan di belakang. Lalu setelah sampai di 600 kita cabut. Masuk casing 5,5. 5,5 lalu semen. Setelah nyemen top job TSK dan sebagainya. Lalu kita coring kembali dari 1.200 sampai 2.000. Nah, setelah sampai 2.000, kita cabut sirkulasi, tetap tadi ya, ngebornya tetap pakai polimer dan sebagainya, 5% KCl, matwi dan sebagainya, lalu kita cabut rangkaian. Oh sorry, yang sampai 1.200, lalu kita masuk casing 3,5 ya, 3,5, lalu nyemen dan ngebor lagi kembali 1.200 sampai 2.000. Terus kita cabut rangkaian coring, langsung kita masuk NBT perforate casing, perforate sampai 2.000. Kita di top linernya di kira-kira 11.87-an.
Nah, ini gambaran dari layout dan foto rig ya. Jadi layout kita cukup kecil ya, 60x40 cukup. Nah, drilling cable itu yang seperti tadi saya katakan bahwa sama, masih ada di sana rig, ada yang lain, services lain seperti cementing, seperti MLU, terus lumpur, dan itu kalau Bapak-Bapak lihat ada cooling tower untuk pendingin lumpur dan sebagainya. Nah, mungkin ini ada kedalaman trayek, mungkin tidak perlu saya jelaskan lagi karena tadi, nah ini BHA Kuring, terus operasi Kuring, terus BHA Enlat, operasi Enlat, dan prosedur masuk penyemainan casing dan sebagainya. Nah ini trayek yang 600 sama, mungkin tidak perlu saya jelasin, ini BHA-nya, operasi Kuring, Enlat, operasi Enlat, BHA Kuring, dan operasi Kuring. Nah ini yang 1200 sama, mungkin ada BHA Kuring, sama ya, kita tetap pakai WOP dan sebagainya, operasi Kuring. Ini yang ke 2000 sama, ya, mungkin nanti ini BHA-nya, terus operasi Kuring. Nah ini aktualnya ini, aktual yang tadi mungkin lebih, yang berikutnya mungkin banyak yang saya sampaikan. Ini aktual dan rencana. Jadi kita rencana kalau yang untuk konduktor pipe tetap 12 meter. Terus yang untuk 100 meter kita coba kita bor 105. Tetapi berhasil kita masuknya casing 7 inci sampai di 99 meter. Terus berikutnya juga yang 564 itu berhasil hanya 400. Nanti kendalanya sudah saya sampaikan bahwa drilling yang tadi seperti sama, jadi tidak terus harus berhasil sama, yang terutama yang 600 dan 100 ya. Nah ini mungkin saya agak cerita banyak ya. Kenapa ini bisa terjadi sampai yang 100 dan yang 600 itu problem ya, terutama di apa namanya lubang sumur loss. Nah, yang 100 ini sudah loss, kita mulai ngebor dari 12 sampai 100 ini sudah loss total. Lalu kita coba juga pakai ini LCM ya. Tapi LCM juga enggak teratasi, pernah itu kita masukkan natural LCM. Alhamdulillah bisa dapat return kemarin waktu kita masukkan apa namanya natural LCM. Lalu yang untuk 100 sampai 600 ini agak panjang. Memang ini karena sempat ada apa namanya di samping loss-nya luar biasa total, terus kita sempat juga ada semen plak 5 kali di sini. Yang coba kita sampai, kita coba kita secure pakai natural SCM. Begitu sudah dapat return, kita coba lagi, kita drill baru sekitar, kita enlarge. Kira-kira baru 2 atau 3 meter, itu udah loss total lagi. Akhirnya kita putuskan untuk blend drilling saja sampai di 600. Baru sampai 600 kita coba pakai natural LCM lagi. Dan setelah itu nggak berhasil, akhirnya kita semen plug. Dari 600 sampai ke 400-an sekian gitu ya. Itu kita semen plug 5 kali. Nah, yang berikutnya untuk yang 1200 600 sampai 1200 itu relatif tidak ada masalah ya. Karena itu Kuring ya. Kuring tidak ada ini apa namanya? Enlatnya. Tidak ada pembesaran lubang, jadi kita bor dengan core bit 375 ya.
terus kita masukkan casing NBT 3,5. Lalu yang di 1200 sampai 2000 itu juga relatif aman, lebih cepat. Tetapi di kira-kira kurang 15 meter lagi itu rig-nya rusak, itu sempat rusak hidroliknya. Karena satu hidrolik yang berfungsi keseluruhannya, ada aerowis, top drap, rig down, rig up, dan sebagainya, itu pakai hanya satu itu. Tidak ada pickup lain. Tidak masing-masing seperti di top drap, ada independennya, dan sebagainya. Itu kira-kira. Berikutnya ini ada apa? Gambaran di sana, ya. V-chart bahwa downhole problemnya itu 4,4% ya. Terus sebenarnya intinya sebenarnya coringnya sendiri itu hanya 31,8%. Dan etlatnya cukup menyumbangkan besar karena hanya 600 meter itu 19, sekian. Dan ada rimming 12 sekian. Nah, ini ada evaluasi supaya tidak terjadi, ya. Jadi setelah kita operasi itu ada 5 yang potensi yang bikin menjadi masalah di pengeborannya, di coring dan enlarge. Kontraktor waktu itu tidak mempunyai PQ, jadi sehingga trayek yang kedua itu menggunakan trikon 6/8. Harusnya tidak, kalau ini punya PQ yang pada saat itu kemungkinan besar kita langsung dari langsung kita enlarge, tidak perlu enlarge. Yang kedua tidak memiliki substructure, harus membuat sailor ukuran besar ke dalam 3 meter kali 3 meter, terus tingginya 2,5, lalu matengnya juga harus dibuatkan lubang agar ketinggian proland bisa mengalir ke mateng. Tetapi yang nomor 2 ini sebenarnya masih bisa kita atasin karena masih bisa kita buatkan lubang dan sebagainya. Karena kalau seandainya mau kita masukkan di dalam permintaan rig-nya, nanti ini investasinya cukup mahal, substructure dan loading ramp nanti yang perlu, ya kan. Yang nomor 3 tidak memiliki drill collar yang R1 dan drill pipe-nya 3,5 R1, sehingga untuk trayek kedua itu belum bisa menggunakan DC tersebut, yang digunakan DP 5 inci walaupun R1, tetapi itu pada saat drilling, drill pipe itu tidak bisa memberikan beban untuk WOB pada saat enlarge. Terus yang keempat, tidak memiliki mud pump ukuran besar, yang pada saat itu ada 350 HP, itu hanya mampu 200 sampai 300 GBM saja. Sehingga pada saat enlarge membersihkan lubang, tidak mampu GBM yang minimal 600 sampai 800. Nah, yang kelima, tidak memiliki water supply pump, sehingga baik coring maupun elan sering mengalami kendala air. Kontraktor menggunakan water tank 12 unit, kalau nggak salah itu diangkut jaraknya 17 kilo. Jadi kalau mempunyai water supply ini tentunya sudah mengatasi semua yang di atas tadi. Kita waktu coring itu harusnya kita bisa memberikan GBM yang lebih besar, paling tidak 40 sampai 50 GBM. Terus pada saat enlarge kita juga bisa memberikan yang maksimum paling tidak 600 GBM. Jadi bisa lebih cepat tentunya. Dan kemungkinan juga untuk mengatasi loss-nya juga bisa teratasi. Nah, ini mungkin saran untuk pengembang, ya.
Jadi peralatan rig yang dibutuhkan itu nantinya itu cukup wellhead dengan 4,5, terus memiliki pipa PQ ya dan aksesoris, memiliki mud pump 2 unit. Kalau memang mau 350 berarti kali 2 itu bisa 600 minimal. Atau mungkin lebih besar lebih bagus, karena untuk enlarge itu kalau bisa 800 dengan bit 8,5 tentunya bisa untuk 800 GPM. Memiliki water supply. Jadi memang waktu itu karena pertimbangannya, karena kalau dimasukkan dengan 17 kilo tentunya memang kontraktor nggak sanggup waktu itu. Dan memiliki drill collar dan drill pipe yang R1. Itu. Nah, yang terakhir memiliki substructure dan loading ramp. Yang tadi yang untuk terakhir ini kemungkinan masih bisa diatasin dengan bikinkan lubang. Nah, jadi ini ada apa namanya well design yang disarankan adalah yang pertama 958 tetap mungkin perlu 22 lah supaya untuk atau lebih kalau bisa 3 join atau 4 join karena untuk mengatasi yang di atas. Yang kedua tetap ya yang pakai 7 inci. Nah, pakai 7 inci tetap, terus nyemen dan sebagainya. Nah, berikutnya juga yang nanti yang ada kalau sudah ada PQ 4,5, kita langsung ngebor PQ sampai 600. Ya kan, sampai 600 itu langsung kita pasukkan 4,5 NWT casing. Itu nanti kita pasang wellhead 4,5. Berikutnya 1200 seperti yang awal tidak ada perubahan dan yang 2000. Nah, mungkin tadi yang ada kelewat pertama penyemenan ya. Penyemenan yang di 600 dulu saya lakukan 2 kali penyemenan karena khawatir karena loss-nya cukup besar. Karena takut nanti kita tidak bisa mengatasin yang section atas itu, akhirnya kita pompakan semen di dari dalam, terus kita estimasikan semen itu di 100, lalu kita pompakan dari anulus. Kita pompakan dengan anulus dengan tujuan supaya bisa teratasi. Lalu kita cek juga setelah TSK, tunggu semen kering, terus lalu kita coba kita lihat ke dalamnya masih perlu tambahan untuk top cap atau tidak. Nah, untuk yang 1200 sama saya lakukan juga 2 kali kemarin. 2 kali semen itu kita estimasikan yang top semennya pertama itu sampai 600. Lalu kita pompakan dari anulus terus TSK dan kita cek waktu itu juga masih ada 1 meter 2 meter untuk nambahi semennya. Terus agak yang ketinggalan tadi setelah terakhir itu run liner ya yang 2000 terus kita lakukan ada completion test. Kita run PT dan PTS. Nah, kebetulan kalau yang waktu zamannya ini nyari tool-nya yang untuk 2 inci itu masih susah, tapi alhamdulillah dulu ada kontraktor, salah satu kontraktor memiliki yang 1,7 kalau tidak salah tool-nya. Dan yang cukup temperaturnya tentunya. Berikutnya, sebelum terakhir ini saya setelkan video tesnya seperti itu. Ada flow test ya. Sebelum saya tutup, ini ada 1 menit. Bapak-bapak bisa melihat. Nah, ini slim hull ya. Kita nggak nyangka bahwa waktu itu kita tinggalkan setelah selesai, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 6 bulan, itu ternyata
kenaikannya cukup lumayan dari 200, 250, 300, 6 bulan itu sudah mencapai 1000 PSE. Lalu itu, lalu manajemen untuk melakukan plotes ya. Ini plotesnya selama 5 hari. Selama 5 hari itu terakhir flow-nya masih di land itu pressure masih 81 PSE. Jadi cukup lumayan memang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin ada seksi tanya-jawab. Terima kasih, Mbak Riviani. Iya, Pak. Terima kasih banyak, Pak, presentasinya, Pak. Ini menarik banget ya, Pak. Ternyata pengalaman di proyek pengeboran slim hole di geothermal ini seperti kayak susah-susah gampang gitu ya, Pak. Ya. Mengaplikasikan pengeboran slim hole di ini juga di geothermal perlu peralatan tambahan dan di rig dan di BHA-nya juga ya, Pak, ya? Iya, iya. Terutama di peralatan lah. Peralatannya iya, iya. Harus lebih bagus, ya kan? Supaya kita bisa teratasi. Oke, Pak. Ini ada pertanyaan nih, Pak, yang muncul di kolom chat Zoom. Yang pertama ada Mbak Firda Huda, Pak. Dia tanya, apakah bisa dijelaskan lebih jauh mekanisme coring yang dilakukan, Pak? Gimana, Pak? Oh, bisa. Coring itu biasanya di rig-nya itu rig pull coring memang. Pull coring yang nggak bisa dilakukan oleh rig besar ya. Karena pertama bukan mengenai rig besar itu bisa melakukan, sekarang tool-toolnya juga bisa, tetapi rig itu kan ada harganya. Kalau nggak salah namanya per HP itu ada, jadi makanya ini rig-nya kecil, kalau nggak salah di pertama mungkin saya sampaikan ada dua rig yang di Indonesia ini, tapi nggak tahu, setahu saya ada dua. Yang satu kemarin yang kita pakai di Jen, itu masih ada di Cikarang kalau nggak salah. Terus yang satu juga ada di Cikarang, itu mampu hanya 1.700. Nah, coring sendiri itu, jadi kita RPM-nya bisa 800, Pak. 800 RPM-nya, bukan drilling. Kalau drilling kan paling 100 ya. Kalau ini bisa 800. Dan nggak peduli itu loss dan tidak, itu kita bisa melakukan. Dan untuk coring sendiri itu cenderung setaknya kecil. Karena antara bit dengan dengan pipanya sendiri itu selisihnya hanya setengah. Makanya tidak pernah, yang tadi mungkin lupa saya sampaikan bahwa yang rusak itu 3 hari rusak, itu ada stringnya di dalam. Oh gitu, Pak. Tapi begitu 3 hari kerendam, itu masih kita bisa angkat waktu kita jadi. Itu contohnya, artinya karena memang pipanya itu tidak ada tool join-nya, ya kan? Iya, betul. Pipa NQ, ya. NQ, iya. HQ, iya. PQ, gitu kan? Iya, nah, betul. Itu. Nah, secara detailnya yaitu kita ambil setiap 3 meter. Ada yang panjang tergantung nanti litologinya dari para ahlinya batuan. Oh, ini pakai yang 3 meter saja, Pak. Karena ini batuannya masih agak lunak, ya udah, Pak, ini yang pakai 6 meter aja. Jadi nanti 6 meter lontongnya bisa kita ambil ya. 6 meter itu utuh-utuh itu. Bisa pernah itu terjadi, kita batuannya keras, 6 meter itu utuh, tidak putus-putus. Full ya, Pak, ya? Full, ya. Nah, ini kelebihan pull coring ini gitu, dari surface. Teman-teman subsurface juga senang karena bisa melihat dari surface sampai ke kedalaman 2000. Gitu ya. Itu, Mbak, kira-kira. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Lalu ada pertanyaan kedua, Pak, dari Pak Ketut Darmanayasa. Pertanyaannya, kalau slim hole yang diijen ini, Pak, dengan hari operasi sampai 62 hari tadi, kira-kira berapa ya, Pak, kosnya? Kira-kira boleh di-share? Waktu itu kontraknya, kebetulan kontraktornya karena slim hole pertama kali, dan itu sebenarnya belum punya pengalaman di geothermal.
yang rig kemarin itu dari mining juga tadi yang seperti disampaikan Mas Daniel tadi. Jadi pengalamannya di mining, terus dia coba-coba ke geothermal, nah mungkin salah itu Mbak. Dan waktu itu ketemu sama kami ya, itu ya udah saya kasih bonus, gitu kan? Nah hitung-hitung waktu itu sama pimpinan kami ya udah Pak lanjut aja karena kebetulan dapat murah. Nah kalau sekarang ini yang dulu dilakukan dua sumur, kayaknya sekarang harganya hanya untuk satu sumur, gitu. Kalau dulu itu angkanya di bawah 3 juta sedikit. Tapi kalau sekarang mungkin di bawahnya 3 juta itu untuk satu sumur kayaknya. Oh, yang iya. Orang berani. Iya, gitu. Kayak ada diskon ya Pak. Ini, oke Pak. Terima kasih Pak. Ini pertanyaannya sih sebenarnya masih cukup banyak nih Pak di kolom chat. Tapi kita undang lagi Bang Daniel yang di sesi pertama tadi untuk menjawab beberapa pertanyaan juga. Karena Bang Daniel juga punya banyak pertanyaan nih dari teman-teman partisipan. Gimana Bang Daniel? Bisa masuk ke room? Ya, gimana Pi? Iya nih Bang, ini banyak banget nih pertanyaannya nih. Nah, dan untuk Bang Daniel nih di sesi 3, jadi kita Bang Daniel dan Pak Sunarso, kita saling sharing aja Pak ya, dari pertanyaan-pertanyaan di chat, nanti aku sampaikan. Untuk Bang Daniel, pertanyaan yang pertama nih Bang, ada dari Mas Arya Dwinanto dari Geodika Energi. Pertanyaannya, kalau slim hole drilling, flow rate-nya kebutuhannya berapa, Bang? Kalau dikaitkan dengan partial coring atau langsung open hole? Okay. Iya, wah ini Bang Arya nih. Halo Bang Arya. Iya. Aku juga bisa jawab. Ya, kalau flow rate terakhir mungkin nanti kita harus cek lagi. Perhitungan terakhir sih kalau di 8,5 inci itu untuk 8,5 requirement-nya sekitar 545 GPM kalau by calculation ya. Mungkin nanti Pak Sunarso waktu di ijen kemarin kayak gimana bisa share juga. Tapi kalau kemarin kami sempat hitung kalau idealnya di 545-an kalau enggak salah. Tapi saya harus cek lagi ya spreadsheet-nya cuma sih kayak gitu sih. Mas Arya, mungkin nanti setelah ini bisa kita sama-sama cek lagi kalkulasinya. Oke, Bang. Terima kasih, Bang. Untuk yang kedua nih, Bang. Ada dari Mas Lavendo Indrawan. Pertanyaannya, mengapa eksplorasi slim hole identik dengan continuous coring? Apakah bisa dengan slim hole saja? Oke, ini mungkin maksudnya slim hole dengan konvensional ya, dengan iya. Dengan ya mungkin pertama menurut saya konsiderasinya adalah kalau di geothermal karena umumnya di reservoir itu kita apa namanya? Encounter loss circulation mungkin bisa total loss. Kalau dengan apa namanya? Konvensional biasa, rotary biasa karena total loss cuttingnya mungkin tidak return ya. Kita nggak bisa ngasih apa-apa sebenarnya ke tim earth science, ke geoscience, jadi nggak ada info, terus ya pertama mungkin rate-nya lebih mahal juga ya. Kalau full coring pertama kecil, kita juga bisa dapat info yang lengkap sebenarnya, relatif lebih lengkap di apa namanya, di reservoir. Jadi itu mungkin kenapa jadi identik dengan full coring. Sebenarnya kalau di atas mungkin kalau nggak butuh ya kita bisa aja rotary. Kalau rate-nya mampu, seperti tadi Pak Narso juga udah share, kalau misalnya mampu dari atas kita mat pump-nya mampu, DC-nya ada, rig-nya sanggup mengakomodir wet on deep, bisa aja di bawah baru kita inginnya full coring. Harapannya biar dapat info selengkap-lengkapnya. Oke Bang, thank you. Ini ada yang pertanyaan ketiga nih Bang, dari Pak Iwan Nugroho. Pertanyaannya, dengan slim hole, apakah keadaan temperatur sangat bisa dicapai? Kemudian pertimbangan slim hole secara ekonomis lapangan, apakah juga sangat menguntungkan dari aspek lainnya? Sorry, yang pertama gimana tadi? Dari aspek ekonomi dan yang pertama? Keadaan temperatur, dengan slim hole ini apakah keadaan temperatur bisa dicapai, bisa didapatkan gitu Bang? Keadaan temperatur ini maksudnya mungkin lebih ke kedalaman kali ya? Iya, reservoirnya itu nyampe nggak Bang gitu maksudnya. Oke, kalau
tadi kita lihat di data worldwide ya, maksudnya data worldwide, reservoir tentu beda-beda ya kedalamannya di tiap-tiap lapangan gitu. Cuma kalau kita lihat data worldwide, 70% bisa intersect ke reservoir, berarti tembus ke reservoir. Dan tadi mungkin Pak Ijen sudah membuktikan bisa tembus ke 2000. Ya intinya sih harusnya ya top of reservoir di Indonesia mungkin di bawah 2000. Tahu saya mungkin malah di berapa ya? Ya nanti teman-teman dari Earth Science pasti bisa memberikan info yang lebih akurat, mungkin di 900 sampai 1500 mungkin sekitaran Indonesia. Jadi harusnya sih mampu sebenarnya. Kalau aspek ekonomi ya butuh assessment lebih lanjut tentunya ya, assessment yang cukup clear gitu. Kita enggak, makanya tadi pertanyaannya kan apakah ini silver bullet atau bukan, ya semua sesuai tujuan awalnya, objektif kita apa. Oke Bang, thank you. Ini duh banyak banget nih pertanyaannya nih. Ini ada untuk Pak Sunarso nih Pak, dari Pak Rahmat Pratiwinda dari Vale. Bisa aktif Pak, Pak Rahmat. Mungkin interaktif aja kita pertanyaannya. Ya, selamat sore. Iya Pak, silahkan Pak, langsung ditanyakan oleh Pak Sunarso. Terima kasih Mbak Moderator. Ingin bertanya Pak, izin bertanya Pak Sunarso, tadi disebutkan bahwa pressure temperature survey dilakukan juga hingga kalau tidak salah NQ, dan itu kelihatannya dari apa gambarnya tadi sampai 2000 meter. Jadi apa betul Pak konfirmasi bahwa PTS tadi dilakukan sampai 2000 meter? Oh benar Pak, benar. Cuman 1,7 kan yang pipa yang kita masukkan perforate linear itu 2,2 inci. Jadi yang kita masukkan PTS-nya 1,7 inci Pak. Jadi itu sampai 2000 bisa tembus Pak. Berarti cukup kecil Pak ya, bisa masuk di NQ Pak ya. Betul, ya di NQ Pak, ya. Baik, terima kasih Pak. Iya, terima kasih Pak Rahmat. Oke, selanjutnya ada dari Pak Tommy nih Pak Sunarso. Untuk mau tanya opini Pak Sunarso mengenai resiko full coring di deviated well, di sumur inklinasi Pak. Gimana Pak? Kalau di inklinasi nggak masalah, coring ini kan karena yang tadi saya sampaikan bahwa coring ini lokasinya karena kebetulan beda ya dengan drilling besar, itu akan ketemu apa namanya ketemu loss dan longshore dan sebagainya. Kalau coring ini kan tadi ya saya sampaikan pipanya cukup kecil dengan apa namanya diameter yang cukup, dengan bitnya juga yang core bitnya itu selisihnya hanya setengah ya. Jadi akan kejepit itu sulit gitu ya. Pak Sunarso atau moderator mungkin Sir Tommy. Oh iya, silakan Pak. Sorry, saya memotong Pak Sunarso, bisa melanjuti dengan pertanyaannya dengan verbal. Pak Sunarso konsennya adalah kalau misalnya sumur deviated itu kan kita akan punya low set Pak ya. Dan tadi Pak Sunarso juga bilang bahwa pada saat drilling atau kita melakukan full continuous coring ini, kita akan rely on high RPM sehingga dengan clearance-nya sangat kecil sekali Pak. Nah itu bagaimana kita untuk mengantisipate dari low side contact dengan si either dari si casing ataupun dengan formasi Pak yang low side-nya itu Pak pada saat kita continuous coring. Jadi cukup kebayangkan Pak dengan kita putar 800 RPM gesekannya sehingga resiko pipanya putus atau pipanya partit atau mass out, itu bagaimana Pak yang mengantisipasinya kalau memang kita sumurnya direksional atau deviated? Oke, jadi begini Pak, kalau kita mungkin kalau 800 itu posisinya masih di dangkal lah, kalau di dalam terus kita kan di dalam ini nggak tahu kalau sebutannya kita vertikal tadi di dalam mungkin tidak. Jadi gini Pak, dari kita tadi pakai yang tadi polimer ya Pak, jadi kita masukkan juga dari annulus polimernya Pak. Kita pompakan dari annulus juga kita isi dan dari string juga kita isi. Jadi untuk melumasi supaya tidak ada apa namanya tidak ada stucknya di
formasi antara pipa dengan formasi. Jadi kita alirin terus pakai polimer, Pak. Oke. Tuh, berarti Bapak ditambahkan lubrikan ya pada saat pengoboran? Lubrikan, lubrikannya dengan polimer. Ya. Polimer kita masukkan dari anulus, Pak, dari atas. Oke, Pak. Oke. Ya, terima kasih Pak Sunarso. Mungkin kalau punya kesempatan, saya mungkin bisa personal contact ke Pak Sunarso terkait dengan ada beberapa, ini jujur aja Pak, ini saya tidak familiar sama sekali dengan operation-nya di Slim Hall, tapi disebutkan Bapak sempat di Duri, saya juga sempat lama merasakan bagaimana satu hari drilling, tiga hari moving di Duri, Pak. Betul. Makasih banyak Pak Sunarso sharingnya. Mohon maaf operator apa moderator, saya ada bertanya agak sedikit meloncat dengan verbal communication. Terima kasih Pak Sunarso sekali. Mohon maaf. Iya, terima kasih Pak. Ini ada lagi nih Pak. Waduh, banyak banget yang bertanya Pak. Ada dari Ibu Kris Pudiastuti Pak, dosen dari Trisakti. Ibu Kris bisa bergabung Bu? Hey, Krisi, kedengar suaranya? Iya Bu, kedengar. Ya, ya silakan Bu Kris. Sampaikan. Ya Bapak, ini sekalian untuk ngajar mahasiswa saya. Ini apalagi membandingkan dengan minyak. Itu kalau geothermal tadi saya lihat di Slim Hole itu kok intermediate-nya sampai dua section. Itu apakah ada masalah tertentu sehingga dipasang sampai dua section atau memang SOP-nya lapangan ijen tanda petik? Terus sebenarnya ada dua pertanyaan. Yang kedua tadi spinnernya, tapi mungkin nggak tahu apakah tim Bapak waktu ngeran spinner itu apakah ada faktor koreksi untuk interpretasinya? Untuk maksudnya spinner ya? Yang pertama Bu, ya. Yang pertama mengenai section itu prosedur Bu, karena kan geothermal itu kemungkinan besar ada panas itu pasti ya kan? Lain di mining ya Bu ya. Kalau mining mungkin langsung satu apa tidak pakai section pertama, kedua. Nah, makanya tadi seperti saya sampaikan bahwa semennya yang di atas itu harus benar-benar bagus Bu, karena takut nanti setelah sudah produksi lama-kelamaan bocor bisa di sampingnya. Makanya kita sampaikan tadi mengenai semennya harus cukup bagus, betul-betul di section intermediate itu. Dan untuk produksinya itu harus bagus semennya Bu. Jadi intermediate casingnya sampai dua kali. Saya lihat sampai dua kali. Yang atas casingnya. Oh iya Bu, iya. Ya, karena untuk membatasinya yang pertama 100, yang kedua 600 dan malah 3 Bu. Yang 9. Oh, yang atas surface dikatakan juga sebagai intermediate ya, Pak? Surface, ya. Di surface-nya yang sampai 100 kan, Bu. Terus nanti yang sampai 600. Nah, 600 ini, 600 dan 100 itu tiga ini di dalam geothermal karena panasnya nanti bisa tembus, itu harus bagus semua semennya, Bu. Jadi kaitannya dengan biar semennya sampai dua kali. Kan terus bagaimana dengan kenapa nggak dipasang anchor Pak? Tapi malah intermediate-nya dua kali. Anchor itu maksudnya untuk ini nahan tekanan Bu, maksudnya. Tidak terkait dengan panas ya. Oke. Terus pertanyaan kedua tadi Bapak? Yang untuk ini Bu, PTS ya? Spinner saja, yang spinner itu apakah? Yang spinnernya itu nanti ini Bu bisa. Kita masih punya tool-nya yang 1,7, begitu nanti dapat tekanan kan di pompa itu kan nanti membesar, lalu bisa mendapatkan di mana posisi yang ada zona-zona yang panas dan loss gitu ya. Yang Bapak mungkin yang interpretasinya di tim lain mungkin Bapak ya. Interpretasi untuk running spinner sehingga kita tahu flow rate-nya itu apakah ada faktor koreksi dibandingkan yang standar hole. Kalau intinya PTS itu hampir sama fungsinya Bu, standar hole sama di slim hole itu masih sama fungsinya.
Baik, terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu Kris. Oke, ini selanjutnya ada dari Pak Rio Jureski. Untuk Pak Daniel nih, sepertinya apakah success rate dari slim hull konvensional dan big hull sama? Kemudian mengingat perbedaannya selain keuntungan dari low cost-nya, gimana Bang Daniel? Oke, okay. Thank you, Vic. Iya. Iya, jadi mungkin untuk success rate ini akan cukup panjang ya kita kalau mau diskusi success rate karena World Bank dengan apa ESMAP itu udah bikin satu buku sendiri untuk definisi success rate geothermal ini apa sih sebenarnya gitu kan. Jadi kayak ada threshold-nya, misalnya threshold-nya berapa megawatt dia mampu memproduksi gitu-gitu. Nah, jadi di-relate dengan itu sebenarnya kalau kita mau simplifikasi ini mampu memproduksi berapa sekian megawatt lebih dari 3 megawatt misalnya, itu baru dibilang sukses. Ya mungkin akan sulit nol terus kalau gitu sulit nol. Jadi kalau kita dengan definisi tadi, dengan definisi oke okay, encounter temperatur dan permeability. Nah, success rate bedanya ya mungkin akan mirip aja karena tadi dari datanya di Geothermax, ini report Geothermax untuk World Bank. Mungkin saya bisa share setelah ini nanti reportnya bisa dicari juga sih di internet sebenarnya. Itu kalau nggak salah sumur-sumurnya kebanyakan dari sumur PGE tentu ya kalau sumurnya udah 200-an pasti sumurnya PGE kemungkinan besar ada di publikasinya Geothermax itu. Iya, betul. Memang kelihatan sekali learning curve-nya. Jadi poinnya adalah success rate-nya ya kita nggak bisa hindari akan fluktuasi di awal sampai nanti mendatar plateau di setelah sekian puluh sumur tadi kalau di situ secara average ya di beberapa lapangan mungkin ada pencilan yang bisa cukup tinggi success rate-nya tapi secara rata-rata success rate-nya fluktuatif di awal sampai 30%. Nah, berarti kan pertanyaannya dengan success rate yang relatif masih rendah, let's say kita anggap sama nih slim hull big hull success rate-nya segitu, apakah kita berani untuk all in taruh di meja semua duit kita? Pertanyaannya itu aja sebenarnya kalau berani ya monggo gitu kan duit ya seserah yang punya duit sebenarnya kan gitu. Iya betul Bang. Nah, apakah mampu afford untuk ya tadi kalau kita bilang 3 sumur yang berhasil berarti kalau misalnya 3 sumur yang harus berhasil mampu encounter yang pas kalau 30% berarti 10 sumur apakah sanggup 10 sumur ya kalau sanggup monggo nggak masalah tapi kalau mau play safe gitu pelan-pelan cek ombak ya balik lagi makanya kan bukan silver bullet juga sebenarnya kita harus case by case dan yang penting mungkin nih salah satu pesan juga saya kemarin habis diskusi dengan salah satu geothermal expert Mas Dorman jadi yang penting sebenarnya adalah proses decision making kita milihnya itu apa sih parameternya milih ini kita harus define dengan cukup clear lah proses decision makingnya karena slim hull big hull dan lain-lain ini kan cara aja sebenarnya. Gitu kira-kira, Fi. Muter-muter tapi harapannya menjawab sih. Iya, oke okay, Bang. Thank you, Bang. Thank you. Ini pertanyaan juga ada dari Pak Aulia Rizky Pratama untuk kedua narasumber. Salah satu tantangan slim hole drilling adalah ketersediaan rig slim hole. Maka pertanyaannya, berapa lama estimasi waktu yang dibutuhkan untuk proses pengadaan rig slim hole? Baik dalam kasus modifikasi rig mining seperti kasus di Ijen, maupun jika seandainya melakukan pengadaan rig dari luar negeri. Mungkin Pak Aulia bisa interaktif dengan kita, Pak? Karena, halo, Pak Aulia? Ya, halo. Iya, Pak. Silakan, Pak. Bisa ditanyakan ke dua narasumber kita, Pak. Iya, mau bertanya kepada dua narasumber, baik Bang Daniel maupun Pak Sunarso, gitu. Tadi kan di paparannya Bang Daniel bilang bahwa tantangan slim hole adalah masalah ketersediaan rig slim hole gitu tidak banyak seperti rig standard hole atau big hole. Nah mungkin dari Pak Sunarso dulu waktu kasus Ijen gitu untuk mendatangkan rig slim hole itu butuh waktu berapa lama Pak Sunarso? Dulu
Kebetulan rig-nya itu sudah ada di Indonesia, Pak, waktu itu. Yeah. Waktu nawarkan ke kita itu sudah di Indonesia, dan sampai sekarang rig-nya juga masih ada di Indonesia. Sekarang kalau nggak salah di Silengsi rig-nya itu. KWL 1600 itu full coring, memang itu 440 HP, Pak. Nah, dulu itu kan katanya dari kegiatan mining ya, Pak ya. Apakah ada modifikasi yang diperlukan untuk digunakan di lapangan geothermal region, Pak? Ada, Pak, yang terutama mengenai pompa. Karena kalau di mining kan pompanya untuk coring itu sudah nempel dengan rig, Pak. Ada yeah. dua unit sudah nempel, tetapi modifikasinya hanya ada tangki, Pak. Kalau dulu mungkin tangkinya kecil saja, karena rate-nya kan cukup kecil untuk coring saja. Kalau yang di Ijen ini karena ada etlat, Pak, besarkan lubang, itu tentunya perlu pompa, perlu tangki, dan sebagainya gitu kira-kira. Kira-kira butuh berapa lama, Pak Sunarso, waktu itu untuk persiapan terkait rig ini? Oh, persiapannya kalau sekarang mungkin mau ini, Bapak, udah ada yang siap sudah ready melakukan. Itu. Ya, itu termasuk ada, kan ada MLU, nanti Pak ada H2S unit, terus ada lumpur, terus ada apa namanya sementing, itu memang satu paket tambahannya. Kalau dulu waktu di mining itu rig saja, Pak, rig saja, karena nanti sama tangki saja mungkin ya, karena pompanya sudah nempel sama rignya. Oke, Pak Sunarso dan Bang Daniel, misalnya jika kita mau melakukan hal-hal yang dilakukan oleh Medco Ijen dulu gitu, kita mau melakukan modifikasi mining ataupun katakanlah bahkan kita melakukan mendatangkan rig dari luar negeri gitu, ada data nggak sih kita butuh berapa lama gitu untuk melakukan mendatangkan rig tersebut agar siap dipakai di geothermal? Kalau itu mungkin langsung sekarang aja, Pak. Kebetulan ada dua rig. Yang yeah. satu itu yang tadi saya sampaikan, yang KWL 1600, itu mampu 2000 dari surface, 2000 meter. Tetapi ada satu lagi rig-nya itu hanya mampu 1700. Tapi sekarang saya sudah lama tidak termonitor, dulu ada di Cikarang. Oke, okay, Pak Sunarso. Ya, mungkin nambahin. Halo, Mas Saul. Iya. Yeah. Akhirnya. Ya, ini Bang Aul ini bagus memang, kabarnya ini. Makanya. Cukup menarik sih memang ini masalah rig ini, Bang Aul. Ya, Pak Uli, kalau memang mau ngebor, Mas Daniel, sorry, kalau mau ngebor rig-nya sudah siap dan services-nya juga siap itu. Oh gitu, saya Pak. Dengar kemarin kebetulan saya tadi di kontak sebelum ada ini webinar ini, Pak Naso. Kalau ada yang mau nanya nanti rig-nya sudah siap. Oh gitu, Pak. Oh, mantap, Pak. Gitu, Pak Sunarso. Boleh, Pak, memberikan masukan, Pak. Kami dari Integra, Pak. Nah, ini yang punya rig ini, Pak. Selamat sore, Pak. Nama saya Andri. Betul seperti dikatakan Pak Narso bahwa saat ini rig kami available di Cilengsi sedang melakukan perbaikan atau maintenance lah. Kemudian alat-alat yang lain juga sudah mulai tersusun dengan lengkap. Terus saya mungkin mau memberikan masukan sedikit ke Pak Auli bahwa kita beberapa bulan terakhir itu mencoba untuk mendapatkan rig lagi, Pak. Itu mostly rata-rata 6 sampai kalau dari luar, Pak ya. Yeah. Itu 6 sampai 9 bulan, Pak. Karena mereka rata-rata itu dipesan baru produksi gitu kira-kira. Oke, okay, baik. Itu mulai dari yang Prakla, kemudian ada di Itali satu lagi, kemudian atas Koko juga. Jadi itu, Pak, mungkin untuk nambah referensinya untuk pemesanan rig. Tapi Pak Narso tadi bilang kalau rig kita siap, Pak. Itu aja, Pak. Terima kasih. Baik, Pak Hendri, terima kasih infonya. Ya, ya kebetulan saya kan bekerja di pemerintahan gitu. Kalau dari sisi pemerintah sih berharap bahwa kedepannya kegiatan eksplorasi itu makin banyak gitu. Jadi ya mungkin dari sisi rig slim hull juga makin banyak yang ready gitu. Tidak hanya dihitung jari, tapi bisa lebih banyak lagi. Terima kasih infonya Pak Hendri, Pak Sunarso, Bang Daniel. Ya, sama-sama, Pak Paulia.
Iya, makasih Mas Alu tadi pertanyaannya. Lalu ini ada beberapa pertanyaan mengenai stuckpipe nih Pak Sunarso dan Bang Nadil. Jika ada problem stuckpipe di slim hole, untuk mengatasinya apakah prosedurnya sama atau ada perbedaan dengan yang konvensional, standar hole atau big hole? Silakan. Kalau yang di sumur begul itu, kalau stuck, itu kemungkinan, kan besar, kemungkinan besar itu sulit untuk dilepas ya. Karena kalau seandainya ngebor 17 speednya, 17,5, rangkaiannya kan 8, paling 8,5 ya kan. Jadi tertimbunnya luar biasa. Tetapi kalau yang begul tadi, kalau dia ini tentunya akan di backup ya. Dipotong dan mungkin kita akan semen, terus kita akan melakukan set track ya kan. Tetapi untuk slim hole kecil sekali untuk stuck. Karena saya pernah punya pengalaman yang tadi tiga hari tidak bergerak ya. Waktu rig-nya rusak, kita angkat lagi memang ada beban with indikatornya kenaikan, tapi begitu sudah diangkat beberapa saat kemudian lepas. Artinya karena posisi antara formasi dan pipanya kan jaraknya tidak ada hampir, gitu ya. Jadi walaupun rontok pun nggak bisa masuk ke dalam sela-selanya NQ atau HQ gitu, ya kan? Iya, karena terlalu kecil ya Pak ya. Iya. Ya. Gimana Bang Daniel, ada mau tambahin atau gimana? Di mute Bang, masih yeah. Di mute. Yeah. Sorry. Ya mungkin tentunya jelas Pak Sunarso yang lebih tahu untuk masalah stucknya. Cuma kalau saya tadi menangkap sama diskusi yang kita training di UI itu Pak, memang selalu problemnya di pada saat kita mau enlarging Pak ya, baru-baru agak-agak repot Pak ya. Begitu coring relatif betul enlarge-nya Mas, enlarge-nya. Nah kalau enlarge-nya itu indikasi stuck jelas, karena kan fit-nya 8,5. Terus kita pH-nya paling 4,5 gitu kan? Betul ya. Ya mungkin gitu, dan mungkin kalau semakin dalam juga kita di dalam justru full coring Pak ya. Jadi kalau full coring karena relatif tidak bermasalah juga stucknya justru di depth yang lebih dangkal berarti kan kemungkinan Pak pada begitu saat kita enlarging atau rotari. Iya. Ya waktu itu kemarin waktu kan pipanya di atas 3,5 ya. Terus kita coring NQ itu kan mepet juga dengan 3,5. Nah itu untuk torsinya karena posisinya terlalu dekat ya, itu tadi pakai lubricant tadi, jadi kita masukkan apa polimer di dalam stringnya supaya dia bisa dapat licin lah gitu ya. Baik ya. Oke, terima kasih Pak. Ini ada lagi pertanyaan mengenai formasi yang sangat keras dari Pak Roy Audian Alfian. Maaf. Pertanyaannya mengenai formasi yang sangat keras. Jadi yang pernah dipahami ada lokasi-lokasi yang sangat keras formasinya sehingga semisal stabilizer gauge sampai kalah dengan abrasi formasi tersebut. Dalam hal slim hole coring yang menggunakan core rod sebagai drill pipe, apakah ada resiko semisal ada patahnya core rod pada saat harus drilling di formasi yang sangat keras tersebut? Untuk formasi keras Mas, kalau untuk coring sebenarnya bisa juga terjadi patah. Tetapi kan kita mengoperatnya harus ada kehati-hatian, ada feeling bahasanya kan. Ada feeling-nya kalau ini keras ya jangan dipaksain ya kan. Tetapi selama saya ngebor dua sumur ini nggak terjadi yang demikian. Tetapi kalau dia loss hasil coring-nya ya pernah. Itu mungkin namanya ada koyak semacam ring yang sudah harus diganti. Jadi itu ada. Tetapi kalau dia loss sampai patah dan sebagainya itu kemarin tidak terjadi. Walaupun ketemu yang lapa ya. Yang undersit keras itu masih teratasi. Oke.
Berikutnya ada dari Pak Diki Alamsyah. Ini izin bertanya, coring rig bisa. Izin bertanya, coring rig yang digunakan di IJEN kemarin diadaptasi dari mining industry ya Pak ya? Jadi bagaimana kesiapan peralatan dan personilnya Pak dalam operasi di lapangan? Mengingat BOP dan semen mungkin belum umum digunakan di mining industry. Betul, yang tadi seperti saya sampaikan awal Mbak, jadi waktu di mining kan tidak ada services ya, mungkin langsung sama rig saja karena kebetulan mungkin dia kalau mining tinggal bikin lubang untuk ngisep lumpurnya gitu kan, tetapi begitu dibawa ke geothermal itu sama dengan drilling, jadi dia ada tangkinya, mateng, ada pompa, ada nanti rangkaiannya juga services lain, ada H2S, karena kalau di geothermal itu indikasi H2S kan masih ketemu, gitu, pasti ada ya. Terus nanti juga MLU ya, untuk memastikan bahwa kedalaman itu termonitor, terus batuannya dan sebagainya. Ya kan? Kalau mining kan sama, batu mati masalah kalau mining, Mbak. Terus nanti ada juga yang nyuplai lumpur dan sebagainya. Gitu. Jadi terus termasuk nanti menyiapkan BOP dan sebagainya, karena itu SOP-nya harus ada BOP, karena nanti kalau terjadi kick ya, nanti tidak bisa kita atasi. Tapi kalau di mining tidak pakai BOP, Mbak, benar, karena itu batuan mati, jadi sudah nggak ada gas dan sebagainya itu. Jadi Mbak. Dimodified ya Pak ya. Ya, betul. Kemarin memang waktu ditawarkan kami, memang alatnya masih ada yang di Prabu Mule, ada yang di di mana-mana gitu, kan? Ya, sementing dan sebagainya masih itu, tapi siap. Tapi langsung siap ya Pak ya di lokasi pemboran saat itu ya Pak ya, semuanya ya. Langsung disiap. Ya, karena kan nanti mungkin tentunya ada koordinasi ya. Nanti ditanya berapa kamu siap untuk kira-kira untuk sampai siap mopping dan mobilisasi dan peralatan lain yang termasuk terutama yang masih inden itu yang pembelian dari luar itu nih Mbak. Apa peralatan ini apa NQ, HQ itu belum ada di Indonesia. Itu biasanya produknya masih dari luar. Tapi itu 3 bulan selesai nyampe. 2 bulan Mbak. 2 bulan nyampe. Oke. Lalu ada pertanyaan lagi dari Mbak Ripka nih Pak. Kalau drilling cost full core deep dengan seluruh modifikasi dan operasi itu kira-kira berapa besar ya Pak? Ini tanya cost lagi nih lagi-lagi Pak. Dengan aktivitas coring dan enlargement hole itu kira-kira untuk daily cost-nya berapa Pak? Gimana Pak? Oh, daily-nya. Biasanya ini Mbak, kalau daily, kalau coring itu dulu waktu zaman saya belum melakukan yang di IJEN, itu penawarannya itu per 100 meter, gitu kan? Oke, bukan daily berarti ya, tapi, ya? Tapi sekarang enggak, kayaknya setelah ada pengalaman di IJEN ini, yang punya rig juga mau ini. Tapi itu justru kalau daily rate itu sebenarnya yang punya rig justru senang Mbak. Tapi kan kalau yang langsam, nah itu mungkin yang masih agak ragu-ragu. Itu, Mbak. Okay. Ya mungkin tinggal bagi aja nanti bisa telepon Pak Hendri tadi. Yang langsung bisa. Ya kan? Oke, ini ada lagi Pak pertanyaannya. Ini cukup banyak ya Pak ya. Untuk dari Pak Roy Audia Alfian, mungkin bisa diinteraksi aja Pak. Roy Audia bisa dinyalakan mikrofonnya? Ya, bisa Mbak. Oke, Assalamualaikum Pak Sunarso, Mas Daniel. Ya, waalaikumsalam. Ya, Pak saya mau. Ya, tadi masih terkait dengan formasi yang keras tadi Pak. Ini kan kami kan kurang belum confidence lah untuk ngebor di continuous limpol coring nih Pak. Itu kalau misalnya kita dihadapin lagi-lagi formasi yang keras banget, terus kita udah pasti RPM-nya kenceng, terus weight on bit-nya kan akan lebih kecil lah dibandingin pada umumnya gitu ya. Nah, itu bukannya akan efeknya jadi whirl aja ya, Pak. Jadi malah lubangnya besar, penetrasinya jadi nggak optimal gitu. Itu yang ada di bayangan yang menghantui kami lah sebagai tim yang mau planning
mau full simple coring ini gitu loh. Nah, sementara Bapak kan udah ada pengalaman situ, apakah nanti dengan simple coring ini apakah penetrasi tetap bisa optimal gitu loh Pak? Itu sih Pak yang concern kami tuh, hadapi formasi yang keras-keras sekali gitu. Mungkin itu Pak. Ya kalau formasi yang keras Pak, itu tadi kan yang mungkin idealnya kan ada yang kalau kita ngebor itu apa namanya, ada prosedurnya, mungkin kalau terlalu keras ya mungkin rod putarannya dikurangi atau mungkin lebih cepat ya kan. Kalau keras kayaknya malah kalau di coring ini lebih dicepatkan Pak, kayaknya dicepatkan putarannya, tapi WOB-nya di apa namanya, WOB-nya mungkin diringankan gitu. Terutama mungkin pompanya juga bisa di lebih dibesarkan gitu kan. Pompanya tetap ketiga hal itu ya Pak ya, flow rate, ya. Weight on beat sama RPM cari yang optimal aja ya. Betul, betul ya. Tapi ya, kan kita mungkin kita akan terbatas, misalnya itu terjadi di tempat lain di lubang konvensional biasa gitu, di lubang besar. Itu tiga hal itu nggak ada menu optimal, paling jelek banget kita kan ganti bit ya Pak, benar nggak Pak? Nah sementara benar, ini kan iya. Nah, sementara ini kan nggak ada opsi itu gitu loh Pak. Nah itu yang mau menghantui lah kira-kira, jadi takutnya betul. Jadi nanti kan ini Pak, penetrasinya itu kan nanti terlihat kalau nanti sudah ROP-nya itu sudah rendah sekali gitu kan, itu berarti mungkin perlu dicek ya. Perlu dicek bitnya ke cabut ke atas, terus dilihat mungkin perlu ganti Pak, ya kan? Itu aja. Oke, oke Pak, noted. Kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke. Boleh menambahkan Pak Naso? Iya, monggo. Ya, Pak Roy, itu kami mencoba melihat dari rig yang kami ada, memang dari pengalaman lalu itu, dengan kekerasan batuan yang semakin tinggi semakin mempermudah itu untuk coring. Dia akan semakin RPM, ROV akan semakin cepat ya, akan semakin bagus. Kemudian berkaitan dengan tingginya RPM, kemudian ada ketakutan dengan munculnya torsi sehingga perutnya itu bisa putus. Sebetulnya itu sudah ada mekanismenya di rig ini. Jadi kita punya yang namanya floating spindle itu untuk mengabsorb sebetulnya untuk rig. Kemudian ada limitasi sendiri di top drive-nya, Pak. Kalau dibayangkan orang berpikir bahwa rod itu mostly kalau saya nggak salah untuk peg itu 3000 lb feet torsnya maksimum. Kemudian torsnya RPM dari top drive dia akan lebih kecil dari itu sehingga tidak exceeded dari limited rod-nya. Sehingga putus rod itu menjadi kecil seperti Pak Narso katakan tadi. Nah berkaitan dengan stuck pipe-nya karena kita coring Pak, kita melihatnya hitungan milimeter dari cutting-nya dibandingkan dengan open hole ya, dengan jauh lebih kecil ya Pak ya. Ya betul, jadi granular Pak, kecil sekali, tipis sekali gitu. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Oke Pak, noted Pak. Tadi yang saya agak concern sebenarnya ke abrasif ya Pak. Cuman lagi-lagi ini kan kalau kita bayangin normal lubang itu ada yang lebih lebarnya lah kayak stabilizer atau di koneksi itu. Mungkin kan ini kan nggak ada. Ini kan mungkin nggak ada yang jadi korban abrasifnya lah gitu lah ya. Itu ada stabilizernya di atas bit tapi itu kecil sama Pak. Hampir besarnya hampir sama dengan bit. Jadi itu enggak begitu mempengaruhi, Pak. Oke, Pak. Pak, notet, makasih banyak Pak Henry juga, Pak Sunarso. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ini Pak Pak Sunarso, Bang Daniel, ini teman-teman dari partisipan ini cukup antusias banget ya Pak dengan tema slim hole drilling ini di geothermal ya. Jadi kalau boleh saya summary-kan untuk webinar kali ini, mungkin summary-nya bisa risiko tinggi dan ketidakpastian data pada eksplorasi geothermal dapat diminimalisir dengan slim hole drilling yang memiliki biaya rendah dibandingkan dengan standar hole maupun mid hole. Pengeboran slim hole pada eksplorasi geothermal dapat memberikan data subsurface seperti data formasi, temperatur, permeabilitas, dan dapat dilakukan flow test juga untuk
yang cukup penting untuk proyek pengembangan lapangan geotermal selanjutnya. Namun dalam operasinya, pengeboran slim hole ini juga membutuhkan tambahan peralatan maupun modifikasi, terutama pada rig dan BHA-nya. Oleh karena itu dibutuhkan cukup pengetahuan yang cukup, perencanaan, dan juga pengalaman yang baik dalam operasi slim hole drilling pada geotermal ini. Untuk terima kasih sekali untuk teman-teman partisipan yang cukup antusias dalam pembahasan slim hole drilling di webinar ini. Untuk yang bertanya di kolom chat lumayan banyak, tetapi waktu webinar yang kami sediakan cukup terbatas, jadi mohon maaf saya hanya dapat menyampaikan beberapa pertanyaan saja. Tapi jangan khawatir, karena pertanyaan-pertanyaan teman-teman sudah kami tampung dan nanti dapat kami jawab melalui LinkedIn resmi Rixis Energi Indonesia. Oleh karena itu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 17, saya menyerahkan kembali webinar ini ke Mbak Anissa. Halo Mbak Anissa. Mbak Anissa. Oke. Gimana Mbak Anissa? Belum di, masih di-unmute, Mbak? Halo, iya. Oke. Terima kasih, Mbak. Oke, mungkin untuk mengingatkan kembali kepada para peserta untuk nanti akan kami kirimkan email, yaitu feedback, dan diisi kembali untuk mendapatkan e-sertifikat. Oke deh, mungkin itu aja. Ikuti terus LinkedIn kami untuk next webinar selanjutnya. Terima kasih Pak Sunarso, Bang Daniel. Pak Sunarso dan Pak Daniel. Teman-teman. Terima kasih kembali Mbak Anissa, Mbak Rika. Sama-sama Bapak. Terima kasih Pak Sunarso. Sama-sama Bang. Live. Yeah.